Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala datih limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan seiring berjalannya waktu sampailah kembali kepada giliran yang ka siribaya sekian tahun lahir baginda Rasul datih permukaan alam. Mudah-mudahan pada uro yang sangat terhormat dan tempat yang mulia yang dia lakukan adalah sebagai menerima dan mengingat kembali peristiwa lahirnya baginda Rasul. Salah dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian yang tuan-tuan muliakan, Abu Imam Masjid, demikian pula yang tuan-tuan muliakan tengku-tengku dan abu-abu, baik atas nama pimpinan dayah dan balai pengajian dan seluruh guru tuan-tuan yang hadir dalam acara yang na pada tempatnya, yang terhormat pimpinan desa atas nama Tengku Kisi, Tengku Imum serta seluruh perangkatnya, dan yang tuan muliakan Tengku sebagai penitia pelaksana, akhirnya seluruh jemaah muslimin dan muslimat yang kedur hadir pada tempat yang sangat mulianya. Jemaah yang terhormat, agenda yang disiapkan oleh Tengku sebagai penitia pelaksana adalah sedikit penyampaian yang berkenaan dengan hari ulang tahun lahirnya baginda Rasul dan hal-hal yang terkait dengan baca siapa yang menyangkut pertanyaan yang laki di dengku wate. Dua-dua halnya insyaallah gedenya awali dengan yang pertama, dan mungkin di ujung tu akan gedenya sudahi dengan acara soal dan jawab. Sebelum berbicara persoalan Rasul, tentu bicara dulu adalah siapa itu Rasul. Tengku dan jamaah yang terhormat, Rasul kan hanya Rasul Muhammad. Semenjak Rasul pertama sampai akhir, tentu dah maklumi laitha Rasul.
sesudah dimaklumi Rasul, lalu Rasul tersebut merupakan kuduah bagi manusia. Pakar Rasulnya wajib keikutan orang, karena andai kata gedanya kalau dimaklumi sau Rasul, sungguh ikutannya tika keraguan apakah diikuti atau tidak. Rasul adalah insanon uhiya ilaihi wa umira bitablighi ma umira bitablighi. Nyan makna Rasul, kan sawa Rasul dan kan padidaw Rasul. Urung buat kekhen ta'rih, urung dengan ceh kekhen pun makna Rasulun. Yang dikategorikan, yang dikir Rasul, baik Adam, baik Nuh, baik Muhammad, baik Sulaiman, baik Isa. Dia itu insanon. Yang pertama adalah insanon, dia seorang manusia. Terpaham yang dia kerasulkan malaikat. Terpaham yang dia kerasulkan unsur makhluk Allah yang kan insan. Tetapi dia insanon. Sudah. Sesudah dia seorang manusia, uhiya ilaihi. Arti nama Rasul insan, gedanya juga insan. Gedanya manusia, Rasul manusia. Di mana garis perbedaan Rasul dengan gedanya biasa? Uhiya ilaihi. Rasul itu nah diangkat oleh Allah. Dalam istilah bahasa, dikirim wahyu oleh Allah Ta'ala. Artinya, utusan Allah Ta'ala ubina kebutuhan, ubina keperluan, ubina tikap dan tingkah laku itu uhiya. Artinya, Rasul hana mesirau pih manusia yang na pegat program rawan aku. Mesirau hana aku. Tetapi Rasul itu adalah manusia menjalankan program. Mufum pegat program dengan pegat perjalanan program. Nyawa singgah pulung pegat, entik pulung kun, dan merempak pulung jawab hana abad Nabi ini. Yang na pecit Rasul itu uhiya ilaihi. Semua puatan yang dijawab ente na urang tanyang. Semua puatan yang nak pegah ente nak petruh. Semua ente nak pebuat puatan nak pegat uhiya. Wahyu oleh Allah Taala. Muhammad ya Rasul berangkat. Muhammad payah piuh, Nabi ni tetap. Muhammad kira-kira kata Rasulullah hana berangkat. Itulah kan. Jangankan Rasul itu adalah gelam berangkat dan tengah piuh, selagi dalam kerja kalau Allah menentukan berhenti, tetap berhenti. Tengah ya bakri ni piuh, piuh. Kedanya maklum. Salah satu daripada tempat yang maklum mungkin Tengku dan Umi yang kali pernah lepas Mekah, yang istilah dengan Masjid Qiblatain. Artinya sama masjid yang na di Madinah, dua buah kiblat. Kan dua haji ke sembahyang. Tetapi bak masjidnya sabah sembahyang dua hal ke ilai anakku. Mula-mula Rasulullah adalah diperintah untuk berhadap dengan kepada Baitul Muqaddis salat kiblat. Tetapi dua rakaat Rasulullah dengan sembahyang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad balik kedih ke anakku. Kedih nama. Hanna neke Nabi bahabih sembahyangnya oleh anakku. Bantili salim di asah dekak sabar ke Makkah anakku. Semayang duhur dua rakaat bedah rakaat kelih Allah Taala perintah fawalli wajhaka balik kali balik di Makkah. Maka Rasulullah rakaat kelih dan rakaat keput bagi salat duhur kelih ke Baitul Muqaddis, tetapi baginda berhadapan dan berhadap kepada Baitullah Ka'bah, sehingga walidzalika yusamma diberikan nama masjid tersebut adalah Masjid Qibladaini. Lam sabah semayang bakpul kejadian dua hukuran ke sikhan awai wa wa kedih umasyal benar Baitul Muqaddis dua rakaat akhir wa kemana Baitullah samping ngajino adalah Ka'bah. Inilah wahyu naku hanan yet preh tu han yet preh tengok naku. Kalau ini kira-kira wahyu Rasulullah, kepelah wahyu wa umira bitablighi naku. Sesudah mereka Rasul dan nabi-nabi yang dikirim oleh Allah nak angkat ke Rasul kali terima wahyu uhiya bitablighi. Tugas Rasul ini untuk perbedaan Rasul dengan Nabi. Kalau seorang Nabi sesudah diwahyu selesai masalah. Orang yang nangkait li Allah Ta'ala ke Nabi abih terima wahyu, abih hana persoalan petruh ke umat. Karenanya hana Nabi yang karu dengan umat. Hana Nabi yang pakai dengan umat, yang le pakai dengan Rasul. Tentu ada yang pakar Rasul pakai dengan umat, pakar Nabi hana.
Nabi dia terima aturan bahawa Allah dalam buat gerawan dengan kau. Kalian terima kerja gerawa, kerja gerawa. Hana berhadapan dengan umat dengan kau. Hana pegah, hana tegah, hana petruh, hana pepi. Tetapi Rasul adalah tetap anda lihat terima petruh. Yang biasa ajik ke karung orang, bak petruh dengan kau. Buat long ke pudron dam dengan kau. Ilong dengan lebegak deranya, kau pun dia pegahkan dengan kau. Yang hina karung dengan kau. Oleh karenanya, karena Rasul lagi sikap, kemudian baginda Nabi ini pegah. Urung berujung dan mentinggah, nyan urungnya nacok seka balong nengku. Bahasa yang kesering nukau kali dengku, ulama'u warasatul ambiya. Urung yang cok seka agama abad Nabi, itu diberikan mana pewaris Nabi. Urung yang terima pih dua nengku. Yang sama macam menerima adalah pusaka Nabi nengku. Yang sama macam dia terima oleh Allah nala pusaka Rasul nengku. Pusaka Nabi yang dah lihat ilmu yang singap nengku. Kan karena hantim, hana bakat bertemu dengan orang nengku. Istilah ji adalah orang kira-kira ji hukumkan orang kan orang lapangan, orang lokal. Ada lihat wirid-wirid kerana wirid-wirid. Nyo orang lagi nyo adalah pusaka yang lahir pada Rasulullah, pusaka yang terima Nabi nengku. Dan semacam itu adalah pusaka yang dimiliki dan diwarisi daripada Rasul. Oh lihat betul ke orang nengku. Maka dengan karenanya bila na sabah istilah pakan hal lagi dengku jeh be na begah-begah sepuh ke kena nyong nengku. Nyong istilahnya salah pakai nengku. Sekian pakan jeh di dengku jeh pusaka Nabi ni jauh Tuhan. Dah lihat jeh amai kera orang irmon. Nyong pusaka Rasul dah lihat terima bakri. Uhaya ilahi wa umira bita beliri. Dan perintah tolong sampaikan. Yang biasa lah biasa karu itulah bak pegah ke gaup nengku. Bak pegah ke orang lain nengku. Bak dah pegah kor lain berlawanan dengan nafsu, bak dah pegah kor lain berlawanan dengan kebiasaan, bak dah pegah kor lain berlawanan dengan karena yang kaji keadaan, maka dihinoku jatuh karu. Ini Rasul. Sudah. Apakah seluruh barang yang diyu oleh Allah Taala ke Rasul betul-betul mandung? Ubina wahyu yang betul oleh Allah Taala ke Rasul, niyu betul, kuatra yang niyu betul, nyo kunci nunggu. Nyo kunci akhir. Wa umira bitabliyaghi ma umira bitabliyaghi niyu petruh li Allah Taala ke Rasul na yang barang hak petruh menyamanan bandum wahyu Allah nijuk ke Rasul yang ladum petruh ku umat yang ladum mana nengku nya sekali jalan nengku tiga ngedos ya tiga ngebegal yo nengku nyanya ba ujung dan begah naik tempo nengku ubena yang ilmu yang nijuk li Allah Taala kepada Muhammad sebagai wahyu. Niyo petruh nyang teh niyo petruh ubina nijuk di Tuhan petruh mandung ku umat atau ubina nijuk di Tuhan ladom petruh ladom dengan gerawan anak wa umira bitabliqi ma umira bitabliqi nyo 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 petruh Muhammad nyo be nyo dengan ku kata artinya na aturan yang khusus kepada Rasul hanjit ke kata nyawa anakku ini Rasul kah kalau ini Rasul adalah ulama'u warasatul anbiya ulama waris Nabi niku kan bandum ilmu yang dimiliki oleh ulama jiat petruh bandu goreng niku na yang jiat petruh na yang han itu info ilmu kali jiat kali jiat kali jiat ubena ilmu petruh goreng han jiat niku pakan iji dalam petruh ilmu yang han jiat pegah lain niku cingah pegah jinah jiat pegah gorengan lusa pegah Alinyah ya pegah kurangan. Ini adalah urung jawab sahaja pak Nabi. Kan ubina ilmu ya Rasulullah putroh ni mana nak Rasulullah pada bawah rina ni. Ubin ilmu ini pada bawah. Si kurang ini nyanyi nyanyi kekakan aku. Inilah hak ikhlas kita nak. Demikian pula ilmu yang dijawab oleh Allah Taala kepada tengku nak. Kalau memiliki 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 kan bandung ilmu ya putroh aku. Yang relah nyawa kehinaan aku. Pakriki yang hak petruh petruhnya hana hak petruh ada hana petruhnya atranya ni yuk di Allah Taala ke Rasulullah betul mandum betul mandum nengku Tuhan yuk pun hana petruh nengku mai pakal dadau hana bi petruh nengku mai jadi kun mai pu salah dan yuk je kan salah kan poi mpon nengku kan poi je je yuk nengku panjang je dadau antai kan terus buat poi pakai kerau hana payah yuk nengku. Inilah ilmu. Menyamanan enha tajuk kurang, enha tingkat. Nyo ilmunya dia pegah kurang nyawa. Ilmunya gelang wat dia pegah nengku. Kan salah nengku. Nyan Nabi buka. Sesudah Rasulullah kira-kira lagi nyan Rasulullah nasahabat.
Abi Hurairah radhiyallahu anhu kun ni bekali lul Rasulullah dua buah macam ilmian. Sama macam ilmian yang nijuk di Nabi kelun ke Abu Hurairah kabeh lumpegah ke mendum keluarga dan syaralun. Karena sahabatnya sebagai hanya penyambung lisan Nabi. Yang sabah mpang tu nijuk ilmian li Rasulullah kelun hanajik lumpegah bagau. Menyuk lumpegah bagau kapayah ipoh lung nunggu. Na ilmian yang hanjik yuk kurul lain ke Abu Hurairah mandang nijuk. Abu Hurairah nyok ke ketah mandang apa? Kurul lain bet dia yuk pekan kena ulai eh pertimbang ilmiahnya nunggu. Ka. Menyo Nabi dari Allah ke Nabi Rasul menan, dari Rasul ke sahabat menan, dari sahabat ke kedanyo tetap lagi sana ko. Menyo nan antena hal-hal tetre pakon, baik tak kun salah tetapi mungkin cara ko menan. Baik tak kun salah mungkin ke urinya nyempoi. Menyo lagi nyo rasalun hana salah satu dan hana benar satu. Pakricit, maka kesalahan itu bagi dua. Yang satu salah zati, yang satu salah kaifiat diri. Yang saboh salah draw je, yang saboh salah cara. Yang pun draw barang salah. Yang semacam tu cara pakai barang salah. Maupun cara pakai salah. Sebenarnya, lam ia je, bilang ia tel, lam ia kopi, juga capli, tabu seka. Apakah salah seka? Kan, pak cik, lam ia bo, salah capli. Kan lang kuah boh nak padahal capli betul saka puji yang salah salah pakai nama menau bu netral baju semikir ni bu netral lagi nak aku baik baju baju mereka salah baik salah aku salah boh menyau makan kopi saka dapat siap menyau kira-kira makan makanan capli dapat kurung keung kurung keung tak mahu cok keroy nak aku kemudian menyau makan kopi nak peluk saka kau sound tak boh menyau keroy mahu heboh saka keroy nak aku. Baik dalam kedai makan kopi ada kebah peluk japri punya ibu ke ibah kuah nak mo apa ke nyom nyom no hana detek bu sapat tan detek nak. Inilah posisi Rasul. Kalau nyo posisi Rasul sama dengan diri dan nyo adalah lahir Rasulullah 571 tahun sesudah Rasulullah Isa diangkat li Allah Taala ni pelahir li Allah Taala Rasul Muhammad 571 tahun hanale Isa di permukaan. Yakin yang bernama nengku. Semua rasul antara abih draw abih agama nengku. Rasul Nuh abih syariat. Artinya hanale syariat furu dengan syariat yang menyangkut dengan syariat keimanan ke Allah, iman ke Allah. Kemudian abih Nabi Musa, syariat Musa ting abih dengan iman urunya iman ke Allah. Puatlah syariat Musa. Bama syariat Musa nanyo. Adalah habis Nabi Musa wafat hanale berlaku. Akhirnya adalah hanale Nabiullah Isa di permukaan alam. Maka kemudian adalah Nabi Isa hanale syariat Isa berakhir nengku. Hanale syariat Nabi Isa. Cuma iman tentang na Allah na Allah na Allah kabeh selesai. Menyawat Nabi Isa bama na semayang. Wadah Nabi Isa na pegah-pegah ibadah lain. Nabi Isa diangkat oleh Allah Taala buatnya hanale nengku. Dalam zaman istilah gerakan zaman fatrah zaman bebas jemaah yang terhormat engkau dari Nabi Isa sesudah diangkat oleh Allah Taala engkau 571 tahun sabah abad lebih beu engkau 5 abad lebih becut 500 tahun lebih becut tetapi wadah Nabi Allah Isa ni pegah daun Nabi Isa ini abdullahi ada nial kitab wa ja'alani nabiyya lun hamba Tuhan drone pegah Nabi Isa pak cibeda lun ngan drone lun nabi kitab li Allah Taala iaitu Injil drone hanan yo adrenyan maka karenanya ni ikuti lun ke Nabi Isa sama dengan bak wate Nabiullah Isa drone ne pegah hamba Tuhan dan rasul Tuhan hana pernah mesika Nabi Isa menyatakan drone anak Tuhan hana. Tetapi karena Isa memang diangkat hana urul lain tukang sambung nengku. Tukang sambung syariat hana le zaman fatrah nengku. Abih nengku. Maka dalam tenggang wate 571 tahun reut ba ujung Nabi Isa ji kana Tuhan iko nengku. Hanya 500 tahun nengku. Pakan sampai kenan hana sajaga nengku. Hana sajaga le nengku pakan hana sajaga karena hana le memang bebas ya nengku. Kah. Kemudian Rasulullah Muhammad engkau
Lahir Rasulullah adalah baru kembali nipuah balik kepada Rasulullah, kepada ambil mengakui yang buat orang lain itu sebagai anak Allah. Tetapi Isa itu adalah kebesaran Rasul Allah Ta'ala. Tanya, wafat Nabi dengan jenawa? Lebih beratus sekian kah? Padik drone yang orang khuyen Muhammad anak Tuhan kah? Hana, tirawatan kah? Padik drone yang mengaku Tuhan dua, hana yang tirawatan kah? Pakar kah? Penyebabnya adalah karena Rasul dan Muhammad hana ada nak wafat di Tuhan, hana nak habis syariat. Mengingat syariat Rasulullah hana nak habis di Allah Ta'ala, maka jalanji pakan ke jahana nak habis. Berhubung syariat kalau nak habis, urung jaga hana kebah. Syariat hana nak habis, urung jaga hana kebah. Tengku punya nak jajak udah kengon baik dari jalan birian aku. Dari jalan kerah aku. Jalan kerah kerukuh aku. Jamun nak beri kertas dan jalannya jalan kerah itu. Gleh hana tu pegat pabriknya na daerah jalan. Jinau hana le hana le produksi hana le berfungsi pembuatan kertas na. Utin utin lagi hana ko. Hana ipedu le satpam terkong jaga apakan hana sawale ni ko. Tetapi galah mabih mengko belang lancang lu sama galah abi. Kedih calok kemo kedih galah abi. Mereka mendang gleh nengko. Pakan gleh niku. Nah, produksi di dalam makan na urung jaga, na satpam, na satpam, na satpam, na satpam. Urung jaga dari memang tempat yang paling kecil na. Maka agama Islam sesudah Rasulullah hanale nikbah li Allah Taala satpam, satpam aku. Satpam pun sahabat. Satpam yang kedua tabi. Urung jaga kelhet tabi tabiin. Urung jaga kepuat menurutnya sampai ke hina umpama de tu kena cebu so tu kan jaga. Na satpam ubut hina niku. Menyosin kerasat pamnyo hana, maka pasti barang ni dalam tebah macam aku. Maka dengan karenanya dikatakan oleh baginda Rasul al ulama'u warasatul anbiya, urang yang luputra ilmu di Allah Taala nyo urang dang babah pintu jaga produksi barang dalam tukang hira agama nak. Ubina tukang hira nak ko, ubina tu dengan benda nak ko. Moyo mereka kira-kira produksi 30% sama dengan burung jaga le nengku. Ada produksi tinggal 50% ikurang tenaga kerja ditinggal nengku. Ada na produksi 25% ikurang macam tu tenaga kerja. Dengan karena memang urang tenaga-tenaga ahli raya kena jauh pulang di Tuhan tertanda nengku. Kurana produksi ka kau bud baru seminggu almarhum wabah Allah Taala. Entu masuk satpam raya nengku. Tinggal di kedai yang ngentek-ngentek, yo tenaga produksi kau bubut nengku. Hanat rele nengku. Namun demikian dia, kedai yang tukang berjaga ubut, tentek pakai ubut. Kata dia terjaga barang ubut. Barang ubut dia jaga barang raya hanat cocok, barang raya dia jaga berkena ubut hai nengku. Maka karenanya jaga hanat cocok, long jaga hino pakai lagi urus dia jaga hai kan bubu. Hanat cocok urus yang tajuk hinam yang kan kedai pakai kan hinam dapat drawang yang. Maka terkalan tu ubina urung-urung nyari-riuk ni cok pulang li Allah dalam adum mendadakan dia kira-kira ji produksi dalam satu perusahaan hampir berakhir. Ka kena abih ni ku ka kena abih. Tapi namun abih wallahu mutimmu nurih walau karihal musyrikun. Karena agama Muhammad tetap li Allah dalam dan selamat sampai dengan kiamat. Salah satunya dengan dan selamat agama adalah dengan dan selamat urung jaga agama ni ku. Apabila orang jaga agama mendang dalam daerahnya agama yakin nah selamat. Bila orang jaga agama bawa dengan kahanali maka yakin agama akan berangkat jujur aku. Karenanya sirang jamaah yang terhormat legenanya harus dijaga. Orang yang tukang jaganya menurut satu saah satu saah satu saah dah siapkan termasuk adalah regenerasi. Jadanya yang kana jeno kemudian untuk menyambung risalah. Tak sambung kurunya benar lain. Tak sambung kurunya benar lain. Tak sambung kurunya benar lain. Karena untuk menciptakan urung jaganya adalah masa yang lama. Kan masa yang bagah. Tetapi trip wak kerja dan trip ada. Karenanya pada hadirin sidang jamaah yang terhormat. Termasuk melakukan jaga. Dengan pertemuan seminggu sekali pengajian. Dengan pertemuan sebulan sekali pengajian. Dengan pertemuan kira-kira di notrit hingga nabut. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga supaya baik gadah barang yang tinggal di BBU sempat tengku. Tengku dan jemaah yang terhormat. Ini Rasul. Kalau ini Rasul maka sama dengan diri di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun ulang tahun diperingati adalah hari kelahiran Nabi.
pu peraya orang lahir Nabi, pu peraya kira-kira orang pun peluh agama baru ni ku. Semenjak Nabi Isa diangkat li Allah dalam langit, agama dek gadah. Lahir Rasulullah sama dengan bangkit kembali agama. Menyamanan memperingati hari lahir Rasulullah, memperingati balik ura bebas manusia daripada telah. Pakan proklamasi 17 Agustus hanya tinggal 3 tahun biringku. Mengingat kita adalah lepas daripada jajahan Belanda nak. Yang berkan diatur oleh Belanda dan yang lagi-lagi orang mentuh hantar pun nabi. Tapi dengan lepas daripada adalah belenggu jajahan, alhamdulillah, tiap tahun tak kenang-kenang. Ubinah tak kenang, menurut aku. Ada waktu yang kau ikut tahun COVID, memang ulang tahun 17, menurut aku. Alanya yang kau bebas lam, rayuk lam aku. Kau bebas lam, rayuk lam aku. Menyemanan melakukan ulang tahun adalah 17 Agustus itu memperingati lahir bebas negara daripada kolonial. Menyenang memperingati hari lahir Rasulullah, bebas agama, bebas udik urang daripada agama yang musyrik. Menyenang bebas je daripada masalah diikat kadanya oleh namiat urang nengku. Payah tak nak pergi ulang tahun, maka lepas kadanya daripada musyrik, padahal lebih payah nak pergi. Tetapi, puadra yang dilakukan, ulang kembali riwayat peristiwa lahir Nabi. Kan hanya sekadar paditun kan Nabi ngantunya. Jadi, bayar pertuh, pertuh, pertuh. Nyok hana payah pergi ulang tahun nak buku sabah tengah mendang. Tetapi mengingat inilah dalam bahasa ini kira-kira kan mengetahui riwayat kapan merdeka. Tetapi dalam istilah orang 17 ikun, iaitu istilah dalam 17 iaitu penghayatan. Penghayatan artinya tak hayati, tak maklumi, tak kenang-kenang peristiwa yang kena. Peristiwa yang kena adalah agama yang gholomna datang Rasul Neme. Padi natrib Rasulullah bak nepok barangan. Padi na pedih Rasulullah bak nenganggu barangan. Padi na semua Rasulullah bak lakukan perubahan badanyan. Kemudian dengan nyawa ni kula Allah Ta'ala dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jamaah yang terhormat, sebelum tertiru kibar Rasulullah perbaiki, tangi ilai hikmah kebangkitan Nabi dia. Hikmah kebangkitan Rasul iaitu Nabi sendiri ni kun. Ya Allah, lun kan pegat merupakan makhluk yang paling indah. Adapun menyelam bahasa Nabi hadis, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lun membangkit dari Tuhan untuk memperbaiki budi pekerti yang rileh. Jelas yang bawa budi pekerti yang rileh yang dia pegah. Apakah budi pekerti yang rileh itu bangai? Apakah budi pekerti yang rileh itu hanajit baca tulis? Kan dengku. Tetapi yang dikendaki rileh, yang dikendaki rusak adalah hana taturi barangna idenyo han temena. Alenya barang yang laganya idenyo han tatemeng laganya. Barang yang hana idenyo han tatemeng sirot hana niku. Nyo bangai niku. Nak nama pun niku. Ya. Nyo bayar oleh tuan puat ran kosong puan niku. Nah, den yang wan ku puan na bayar oleh tuan hana sepu minggu. Nyan men ko jiwa na tapu na bajar wa urun te blik urun mudan ko menya urun te blik na na ko ka jadi asa wajar wa yang na hai te mena di nyo khun tan ajahin ko Allah na ba wadanya hai te pu na Tuhan ko khun te jahiliah na ko ka hanjit mulih wa na ko ta cara urun jahiliah na ko lipas da darang lukisan aman sabuh nya cukup tari na ko ba ma kan ji khun jahil bangai na ko ka na ko. Barang na hai temena, Tuhan na hai temena, ka bangai nang ko. Ka tiga. Alanya Tuhan tirau hai temu tirau, ka dua ga bangai nang ko. Jadi menyawanan, punya itu bangai nyen bak nyo nyen ontang orang nyo mendang yang mengakui hana Tuhan nang ko, bangai nang ko. Alanya tang orang nyo hana mengakui Tuhan tirau, dua ga bangai nang ko. Jadi yang bangai tatemu to ke lagena, yang carang tatemu lagena nang ko. Makna tademeng legena barangnya na tadeyang na nah ngan pu mademeng na ko kembali kepada dua pu barang agama kan benda hisi ni ko maah ni ko hanan dan pegah riwayat tahun nuan nabi soyah nabi puro lahirnya nabi pegah ni ko ada mia SD kayu apa ni ko hanan pegahnya ni ko periksalah hikmah bangkit nabi ni ko Rasulullah nemi agama putra agama ni ko agama maknawi ni ko. Makna maknawi jihna lemahan jihna tetacom ke ban bayahana niku jihna tetage rasahana itu maknawi
capli hisi tetak e ki paru pacapli na ke eung maknawi selama ada bayo capli padiganya na lemah ke eung ku mesti ke lam ku maka ke keun ti capli hisi ke eung maknawi kemudian benda maknawi agama maknawi ning ku artinya sebuah barang yang hanadeh kembali ning ku ngan pu deh barang yang deh barang hisi ngan pu deh ngan mata deh nya itu mengelakan tuan bol ngan pu deh barang yang hanadeh ngan barang yang hanadeh ning ku itu mohon ko ya hanam mohon ko ha nya baik ning ku ikam kak ko pun menang melut lagi nya mohon ko nya mendemo ning ku cirau reung kirai kenan tei pegot ibu saka lang cawan ibu sapa lang glah ibu saka lang jepe nyo yang deh saka kiban baru deh saka syarat baru deh saka pu benar ko syarat baru bedih u saka pu benar benar mata reung ko baik baru muta dia u saka ko yang nyo ko dalam saka nama meh ning ko syarat baru bertemu memeh baik nyo ko niki u sama meh lang taka deh ana deh yang deh mata ning ko ngan puji di memeh ni ku ngan ngan perasaan ni ku ngan perasaan ni ku pedu wak lidah ni ku kau ngan lidah mesti mau memeh ni ku menyo ngan lidah mesti mau memeh na yang lidah kira-kira hana nyum deh hanji menemu ni ku menyo nan mesti mau lidah ngan rasa nyan perasaannya maknawi ni ku mesti mau memeh mesti mau ke eung mesti mau masam mesti mau itu perasaan ni ku sudah agama benda maknawi ni ku mana deh tidak urung sia jaya agama wina dupok lan dubuh hana beri ni ku cara urang sejang bedat bedat ubin raya kaum bungkus saja ngan deh nengku nyang deh urang nengku tumbon piyut sedang tapi maksiat cara urang dan naat cara urang ngan deh nengku menyonan kembali nengku deh benda hisi deh benda yang deh ta'u benar mata ulaya deh benda maknawi benar mata te nengku urang yang hana mata te sabar lagi urang hana mata ulaya nengku menyamanan baru mudemu agama ngan ati ngai lemeng baru mudemu agama nak ah tau contoh nak ko maah nak ko untuk dan ko hino ada kahana dan ko usahakan beo nak ko cok barang kota pedua bak ke rumah nak ko bak dah rumah ye bak pintu rumah je nak ko mudempuk de dawa kena hana payah peduk kana emano nak ko de dawa de tak emano so yang de emano nak ko urung nama tahan ko jelas ko kuat rasa nak ko ah, kemudian di dalam emano puna ni. La emano puna ni. Naji na la emano na ko putrana teman ko. Lam emano na naji yang de naji tau ni ko. Urang yang nama tabu urang yang elemen ni ko. Kata de men eh tiap eh urang engkut eh kame itu naji. Oh nyo naji ni ko. Nyan mun de men naji ke ngam ta ni ko. Mun de men maji ngai de men ni ko. Mesti mung ai mano ngai mata ni ko moyo urang yang hana mata boleh boleh gebloh ai mano ni ko kau gebloh lah ai mending be lele ki pada pak urang yang hana ilme boleh boleh mehuan aji yang sambil nampak ai hede ni ko pakiban mehuan ko karena yang na mata tacok disu mun dua krek le krek tak sempuh ni ko lap ai mano ni alanya dah copet dah pet buat rang kagada ai mano naji ya nang ko kalah najih batang dan aku pakai kerja najih batang kan nanya tukang pegadah najih kan tisu tukang pegadah najih kan tepe tukang pegadah najih kan ijang yang kah negot aku tukang pegadah najih ya kaya kau buat berat aku tukang pegadah najih iya iya dah tukang pegadah najih aku iya oh iya teh pucit iya suci menyucikan yang deh tak iya nyau suci nyau deh iya menyucikan ana deh niku yang deh tak iya barang lam iya ana deh iya nan tukang pegadah emano iya tukang pegadah naji barang lam iya niku nya ka mopo niku ka kam temu kan ah inilah kesun tukang pegadah naji emano itu tahirun iya tukang pegadah naji mutahirun ka menan tu bukan niku maka mendemulah babet air suci menyucikan ka mopo kitab niku menyonan pekri tapi tak tu iya kana oh nyoh jeut pakan kana hana dalam iya niku iya nyana iya de kemudian iya iya mame iya u nyang ngara emano han niku hai iya ji niku han jeut kana iya u pegadah emano sedangkan barang dalam iya u hana hanai pegadah naji niku menyonan kacok saat iya mon
ka cok sa ia kruang cok sa ia laut cok sa ia yun dan ia nyang ka jaga be ka ubah be menyampu baru darah ka geun suci e mano ka gadah ngan ia najih ka gadah ngan barang nya dalam ia niku nyang ka demo niku ayo nan pikir rumah nya hana ilmu yang beo biuran ku na dikur jada na hana najih hana ilmu yang ku limang dua limang hana ilmu na dia hana najih niku hana biar dia lok pasti lagi balimang buta air moh nak dia lok dak hana hana buta nak ko balimang buta nak ko na limang mak buta ya buta ni buta dumpu buta tentai berantakan lah rumah nak ko gatah bro rumah ji kan bro nak ko hana di un begitulah rumah yang hana ilme malah kadar nak ko maka karenanya datang nabi putra kenya terus nabi li utamima makarimal akhlak roh lon kuli nabi nayu perbaiki le Tuhan kon nyak demo nurung kon nyak sehat urang kon nyak kaya urang tapi perbaiki adalah akhlak itulah ilmu budi pekerti kalau demikian budi pekerti tidak adanya rapat menyokan dengan usaha sedangkan bentuk manusia itu tak perlu cari bagaimana supaya nyak gelih nyokiban tepegat nyak gat dari urang telahi ku dapayuh ku baik kira-kira urang nyak demo telahi hana payah gan ku. Tapi tadinya kibanda begat begat akhlak nyonya yang kapaya harus itu. Rasulullah ni berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, lon kan begat manusia yang paling jiroh dalam kejadian. Nyona lulake barau anu fa hasin khuluqi. Ni pujiroh akhlak dong nangko. Ni pujiroh akhlak dong. Ngan pujiroh akhlak nangko. Jiroh akhlak inilah Quran bicara, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ayat yang dirangkai di pertama walladzina utul ilma darajat perbedaan peringkat satu manusia dengan manusia yang lain kelebihan manusia dengan manusia yang lain adalah dua sisi diangkat oleh Allah Taala derajat manusia adalah dua alat pengangkatan derajat urang ada nama urang tapi nilai urang supaya indah dua alat. Yang pertama amanu dan yang kedua utul ilma. Iman benar lebih urunya wong ngurung hana iman. Ilmu yang benar lebih urunya ngagedanya wong yang jahil. Sama dengan pinah iman, pinah ilmu yang nengku. Saduk god hana lebih. Pinah iman, urung kepih ngagedanya wong saban. Pinah ilmu, urung jahil ngurung ilmu yang saduk nengku. Jadi oleh kerana yang demikian supaya nyakna nilai plus nilai yang lebih jeroh kan dengan karena adalah dari urian tetapi adalah makna iman supaya lebih sempurna sekali kira-kira kan kira-kira dari urian tapi makna ilmu menyonan kalau ingin derajat murtabat kedanya nepei la Allah Taala modalnya dua yang pertama iman yang kedua ilmu. Yang fon iman, yang kedua ilmu. Maka karenanya datang Rasulullah adalah pakri untuk memperbaiki akhlak yaitu fon Nabi Nabi purna iman. Purna adalah putri Allah Taala niku. Sudah. Kibanturi Tuhan niku. Et cumo dunya yang kana gedenyo tamadu men perah de ku men perah de kure gedenyo wajib keturi Tuhan. Undang-undang turi kali merempak tiga. Dan tuan gedeng ku nyo merempak tiga. Dia merempak tinggal lusan niku. Anak tim merempak anak mian dan merempak orang yang tinggal kacik ini. Nya urinya urin cebol. Nya urinya duduk dalam tinggi orang yang aku. Pakai meri kalau merempak aku. Lian merempak kalau tuan aku teri kalau merempak tiga dalam tinggi nak kanya aku. Sama dengan undang-undang teri bekal yang merempak rupa tiga tahu bekal yang terdengar suara tiga tahu. Tak ada kan kau mana kalau tak kalah kira-kira suara ketiga kalau tak kalah kalau tak kalah rupa tiga. Nyan tu dengan kau aku. Selama umudanya apa tiga nak merempak dengan Tuhan ke? Tiga kalau nak. Maka iman turi ni. Inilah yang inti payah pegat aku. Inilah bangkit Nabi nyo dan nyobdu ribu aku. Langkitab ke dulu. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal tak terpurnakan demi dengan tenek buturi Tuhan. Ngempu tak buturi aku. Ida nyo tukang buturi pihak naga terduri dan demi yang terduri lebih lah hanya duri aku. Inilah niku. Menyonan. Ha. Allah Taala sabah zat yang kan hisi niku. Ada pun orang berah niku. Allah Taala kan zat yang membuka. Maka turi ke yang mata niku.
Allah Ta'ala adalah zat yang wujudi, zat yang na tapi hana buka nangku. Apa hana buka nangku? Hana bentuk ubin raya, hana bentuk kiban bulat, hana bentuk enha panjang nangku. Pakan Allah Ta'ala hana bentuk. Kau lagi damai membentuk, kau lagi kubah membentuk, kau lagi kursi membentuk. Dikarenakan terbentuk semua benda-benda ini justru karena benda ini benda hisi nangku. Benda na pandangan na bentuk. Karena pakan itu yang na bentuk damai. Dikarenakan damai membentuk pakan. Karena bahan untuk dia ke damai membentuk. Mumpung bahan dia membentuk damai nangku. Yugalam itamang batai alam damai. Batai nyo na potongan. De, de. Yo kalau kita mang semen dalam batik dalam tamik. Semennya dah tak. Yo kalau kita mang bersawat dah tak. Yo kalau kita mang anama dah tak. Maka sama dengan dia kita mang kenopi dah tak. Ada kita mang kenopi dah tak. Tapi tamik ada nama tamik. Batik gerak pada diam segi. Nekul dari ibu musyi. So tengok balong dua boh tamik. Yang tamik yang tengok boleh kanya dua boh kiban. Kan ada ni kau. Mai kiban tamih, kiban yang perdaya balong dua boh tamih. Hana je deh nego. Pakai yang kerja dalam deh tamih yang tengok oleh konyan. Karena kalau na bahan nego nyo. Kalau na semeng, kalau na no, kalau na batek, kalau na bersawa nego. Tak. Kemudian banta pedang tamih pakri. Kama sawa, kata meh, kana bersawa, kana semeng, kana no, kana bataya. Maka deh ca'u tamih. Allah na'ala na bahan nego. Dari puak Allah na'ala je. Hana nego. Karena wujud Allah na'ala kan wujud bil ijad. Kan jiat yang payah pernah. Beda nak kena nyawa nak ko. Mah nak ko. Umi, tingku, menyokurun terus. Dan yang babi, dia lepas dalam kisah nak ko. Kadang-kadangnya nak terus orang bakri. Atau tuk nak kena nyawa tiga tuk nak kena. Na dua macam. Na sama macam tuk na, pakon na. Karena hana li hana. Sama macam tuk, pakon na. Karena hana sifun hana nak ko. Minta mah tawan dan dua berapa, minta mah jauh. Iba nak ko. Nawah nama hoh nangku. Pakon na. Mesti jinyo pakon na. Sebab bab mesti jinyo hanale ti pheut. Pajan nam ti jinyo tembadit. Mesti jinyo pajan na nangku. Padi abi? Pun 80 leh. 80 leh, 82. Ana. Ya, nangku kelan nangku. Jadi bangka gadai hana baru terus. Baru terus na. Dina trek terus na, dina trek na. Dang-dang terus lah singa nangku. Ya nyo nako. Jadi menyonan na pun yang na dalam dunia nyo dua bos syarat ji. Begada hana yo galom na, be tru hana de lu. Ha, nyo na nako. Barang yang galom na begada, gada hana le pun. Ha, kira urang perlu lek carang, ku syarat carang. Begadah bangai, dina trip terus carang, dina trip di carang. Dang-dang terus bangai nako. Nyo mana pe nyo nako. Maka karenanya urung jabut, urung jati kulakon, jat minta jarang nego. Ya boh bangai. Artinya baru terus. Di ubinari terus jarang. Dina terus jarang. Dina kadah bangai nego. Hajikan nego. Menyua kadah bangai lantai jabut 25%. Kada wawah kempung. Berarti 25 jarang, 35 mudah besar nego. Teorinya kata dua kah? Gadah bangai pemam 10% pun di nam damah leme 10 hana gadah beo agesan ko. Ah, jadi inilah nyonan na sesuatu dua boh syarat. Gadah hana yu galom na be tro hana de lu. Nah, baru Allah Taala nakeun karena gadah hana sebelum na dan Allah Taala nakeun karena dangdang tro hana de lu na ko. Pusit Allah Taala pakeun Tuhan na kan karena kaimina hana pakan ci Tuhan takuina karena ba Tuhan hana si pun hana nako nyanyo tau nyo pot la kajamun nako di umur no si pun 20 ke bang pun oleh abi wujud na Tuhan pulang mustahil nyanyo kajamun nako wujud na Tuhan mustahil puan nai yang na ba Tuhan tambah sekai pot ra na nah hana ha awe nang nyai kada ndam gahan niku. Batuhan sabok sakanya na, puat tanya na. Na, hana? Hana. Wajib batuhan tiga. Lepe? Hana. Tuhan carang, bangai? Tawe niku. Gonyan carang, bangai? Kahana le niku. Kahana niku. Jadi ba Allah Taala sabok sakanya na, puat tanya na. Na tiga carang rayu udip ndutu nyanya na batuhan. Lain?
hana idanyo kamanan puatra yang na bagdanyo iminah lawa dele ha mionan dah Tuhan ha kadri niku kadri awal di marifah dah Tuhan sesuatu yang nakon karena kagadai hana dan sesuatu yang nakon karena dandang truhana nyang ke Tuhan kimitam sabah nantinya yang tahnya hana 20 yang niku sabah dan niku kupun yang tersedar baru baru na berasa hana tersedar tersedar berkiri dua baru na dua yang hana lain niku nyang ke Tuhan sama dengan ipeduk lam petong nunggu lam segi pegat petong beraya payan ni pegat petong yang niku meyan ni pegat di nadrep dan dah lah niku ipegai gama pula ini ipegai memak managa gama ulia gama apui dang dang ipedu antu menyonan bandung gih kon nyan Allah menyonan betaduri dah Allah nala sabah zat yang ba'dak nyan digi adalah nim sifat dengan sifat na dan ba'dak nyan hanam sapu api sifat yang na sifat kure sifat hana pada Tuhan kamari Tuhan kamari menyonan na gedanyo pakon na karena kahanali hana pakon Allah Taala na karena ba Allah hana tipeut hana ya awal di marifatullah niku pakon kedanyo nak tiga karena ba kedanyo hana le lape pakon Allah tiga karena ba Allah hana lape pakon gonyang carang karena urinyan hana le bodoh pakon Allah carang karena ba Allah hana bodoh unyorenyo kedanyo carang tetet serut ti ura-ura niku umur 20 ka carang umur 20 sekurang carang umur 28 carang pajan pun yang murno umur 20 dia tu umur sekurung belah ka bangai ni ko kam demo bangai ni ko nya nak kata tijan pajan pun carang ora pun kada bangai ni ko yang ina ni ko pajan pun kada bangai nya ko ranyan pun tu carang ni ko ka menyo nan carang yang na ba urang hana abadi ke keun di Allah Taala uranyo na barau nah suruh lam terus sampai menumpak pakai menumpak dengan hana karena hana tipu hana aku sampai dengan nama demo gekeun kidam nap yang murno lam tengok nak nya gigi ni ko orangnya mana tengok maju leju ke maju leju sampai menumpak na sampai han menumpak dengan hana pajin han menumpak dengan hana tersebut karena ba Tuhan hana tipu hana gekeun bakar ni. Jadi kata baru nyembah analisa aku dapat kaya men wujud na Tuhan mustahil hana kidam kawaina bakal kekai putra yang mana mana aku jadi menyamanan Allah Ta'ala na ke lagi na urung Allah Ta'ala carang ke lagi carang urung kiban carang urung alih kadeh bodoh kiban carang urung dang terus bodoh carang Allah ke lagi carang urung kiban ke lagi carang urung carang karena hana bodoh dan carang ke dang terus bodoh aku kabeh gitu mana kaya ka turi Tuhan ku dah tu asal yang kau lagi yang makhluk macam mana ku tanda mita ada musabah musabah kan anak maka inilah yang wajib dipelajari dan nyo Rasulullah nepurno di Mekah adalah dalam rangka ji 30 tahun Rasulullah nyan berat do akidah nepurno nku kemudian baru trip bahkan wajib puasa iho terus Mekah nak baru wajib puasa. Menyamanan murna yang menyangkut dengan akidah merupakan pelajaran yang paling kepurna manusia itu. Sudah Allah Ta'ala na hana payah pena pakan kerja hana payah pena karena adalah na Allah Ta'ala kan karena gadai hana undang-undang dan pegat sebuah barang yang gelong na haruh na kerja putra dan kerja menyerana pegat gadanya nyak kaya kerja orang nyak kaya putra buat pegadah kesehatan kerja nyak jarang begadah bodoh kerja nyak pulih begadah sakit itu kerja Allah Taala berkeri karena hana miskin karena hana lemah karena hana ubud maka puatranya naba Allah hana payah begadah adanya maka hana payah gadah karena adanya hana ba Allah Taala kesimpulan yang dah Allah yang dah alam sesuatu yang nalawan Allah hana lawan puji yang naba Allah Taala nyan tagai yang na lawan tidak ada. Dengkodan jamaah yang terhormat. Maka lam kitab agama gedulih 20 puat dan najih baru tertuturi beda Allah dengan alam. Kan sifat Allah 20 bah aku. Baik dikut sifat Tuhan cit mehat 20 kan. Pada bah sifat Tuhan hana patah. Asai sifat nyai tunjuk kepada sempurna itu sifat Allah mandum.
Menyenan pakan ci 20, 20 boh nyom nyo 20 boh tena kali gato, nyo ka gadah kita nyo bodoh ka meri Tuhan. Kurang ni buat 20 boh han meri Tuhan aku. Dan dua boh istilah baru aku. Dan dua pun langkah badan kurang nyo aku. Yang jalan eh kena bagalan menyung becut eh kena bono nya pun eh aku. Menyo nungku pega surat kira-kira na undangan kurang nyon padipat dan tanyang nungku ini. Timpang pu, timpang pu, timpang pu. Kan dan pegah dengku pun dia. Mesti yang kelah merempu ini nya kemti nya aku. Yang tiket ni ku. Tiket ni ku. Apa tiket ni ku? Tiket jabat khawri. Simpang, putra kanan, nak kodim, nak pelan-pelan. Ada yang bawa ujung, rumah dituju kanan aku. Yang tiket ni ku. Ha. Kesaw apa yang pegang tiket ni ku? Yang pegang tiket mak khawri kesaw orang aku. Kurang jamai ni ku. Kurang kampung. Sebab melasak kena khawri. Dia pegang tiket mak surat undangan aku. Idho tepuhan aku. Idho lagi. Dia orang kemokan di kampung. Dia orang aku. Mufon ko. Bak wadda Rasulullah hana tipu 20 ko hana purna uju kidam bakar ko. Maka bek lemah kepu yang mono kidam bakarnya hana jeng wadda Nabi hana betro kenan ko. Ini Nabi ban pegah di Allah Taala innani ana Allah mpo yu pakan pakampung ko. Allah pegah Nabi dengar ga lam dia pegah kampung ko. Idenya pakampung kampung hana seket-seket tadi yang rak tapi yo kena sama tu acara pai bawahnya ko. Oh kadang nyom tu jeng pai pedeng pare mole ka ni hun. Kan anan masjid pegahnya masjid pokara ko ka. Ah maka kan dia je ni ko nyai kalina seket ni ko payah ada yang dalam ni ko lena si pu 20 ko lam pu pom ni ko menyah na 3 tu ham pom ni ko ah nyai mana ni ko be kira-kira bawa Nabi hana si pu 20 hari hidup makan nak ke pu tak nyancak mata ni ko seket ni ko ke pu seket ko orang awam padi tu seri be pu tu ton ka jarak ngan dia ni ko baru pelemah dia ni pelemah pelemah maka sama dengan dia pakan 20 boh kurang lewat 20 boh tenahan. Lebih hana perlelai ni ko. Yang penting air moh yang ditujukan tu hukumnya pedi yang bersimpang timpang ke dia apa gale ni ko. Ha ini hukum ni ko. Lagainyo nya itu mengelakai itu agamanya betul-betul murni dan punya debubut nya yakin ko. Ya. Yang kedua gepegat dalam kitab kedanya murno-murnonya oleh Rasulullah bak beri keterangan kepada hamba ni Tuhan dan kepada umat dunia dua pun Nabi keterangan. Yang pun pegah terlepih di Nabi. Pegah dan pegah dan pegah. Adanya dia ni pegah selapih han ai dia melihakai diberi keterangan aku diberi keterangan artinya diberi contoh nyak mangat dia melihakai menyoba urang but ne purna pun nabi dalam tauhid na dua boh dali dali nakli ngan dali dali akli dua boh kan dali nakli ayat Quran hadis dali akli dali akai nako sika tu entah ada pegah habanyo urang pekan han dia ke tauhid tauhid kena dali akai nako tengku yang terhormat. Dali nakli, dali ayat, dali hadis, dali akli, dali akai, kengen akai punya Tuhan aku. Sagai-sagai kau aku. Menyongen akai puna Tuhan, sagai-sagai hana betul aku. Pakricit adalah dali akli kan untuk na Tuhan. Dali akli kan untuk sidrawa Tuhan. Dali akli untuk jidimu na Tuhan yang kena pegah na kerawan Tuhan aku. Allah kena pegah drawan, long na. Itu mengena puhan. Hai itu mengena. Ada hai itu mengena api. Yang ji. Nah. Allah ni pegah long sirawa. Eh, dia mengena sirawa. Hai itu mengena. Ada hai itu mengena sirawa aku. Maka pun cik pegah dalil akli. Dalil akli ni pegah di Allah Ta'ala long sirawa. Menyo memang kata hai itu mengena akai tu long sirawa. Gepelemah tu nyawa dalil akli. Nyonan. Dalil akli kan untuk nyak jadih sirawa Tuhan. Wajib dari akli Allah yang sirau nyak itu mengsirau dah kai tu. Tak pegah mbak apui tu dong hai pedih lah nama yang aku kon rapi. Tak pernah kenang macut lah sewa. Oh nyanyian kanan aku. Nyan tak tutung nyan kan nyan baru nak sewa mbak apui aku. Kan tak tutung orang tu apui aku. Tak tutung orang kai temu sewa barang yang dah pegah sewa aku. Kai temu keung barang dah pegah keung. Nyanan dari akli kan dari untuk na Tuhan. Dali akli kan dali untuk sirau Tuhan. Dali akli kan dali untuk tiga Tuhan. Pakricit dali akli ke dali tiga cara sirau nyak jidimu kata nyo mandum de manusia nyo nan buat kata nyo dah kira sama nengku kan kejirat nengku Rajah nak payah purno buat lah nengku mandum carang nengku dan mandum jirat nengku tetapi purno nyo buat Rajah nyo kepekan murno nyak jirat murno baik ragu barang yang kajirat nengku. Barang yang kajik baik ragu. Kan aja nak. Jak pergi karmu. Yang aja nak. Wajong temui bakri. Peragu barang yang kajik.
Ya pegadah yakin urai ceh, kenapa pegadah ni urai ceh nya. Takah agama aku. Tapi baik ragu barang yang kajian. Dah contoh baik ragu yang nang kajian aku. Allah. Nah. Ari dro yang urusan anak aku. Tiro ada hanan aku. Kemayang hana puasa hana zakat hana Tuhan nak tetap nan aku. Hana, mena ke hana ku tem mati yang baik yang baik bagah Tuhan hana. Kemayang hana. Ya itu yang dikira orang ceh. Tiap yang na sudah menyona kalau dia kata pegah menyotiap barang yang na eh na yang hana tempat ha, eh jucu dengan tiap barang yang na hana tempat na hai tiap barang yang na hana tempat demat Tuhan pahat Tuhan hana ada tempat dia tempat kena na ya ka kamu lagi ni ko ya ka yang ni ko hai yang ni ko Tuhan na na pat tempat hana lu tempat tempat na tempat na tapi hana tempat dia nak ko hanjir ni ko. Akhirnya cid, Tuhan na, na tempat, hana. Kan hana terdepat, puh cid. Hana tempat. Ini kau yang jadi dengan kau. Tuhan hana tempat. Kan Tuhan hana terdepat dengan kau. Kadang-kadang diperagu, menyenang Tuhan na, na. Pat tempat, hana terdepat. Menyenang tempat na dengan kau. Kaya, kawih na. Eh, piyuh, piyuh dengan kau. Kaya, piyuh. Karena sirau dengan kau. Murum aku na tempat Tuhan dengan kau. Cuma hana ada tempat, pada tempat gonya urang raya. Hanjir aku. Baik tagak-tagak lemah fikiran lagi Tuhan nah hana ada tempat dengan nyono ka. Pakon aku. Ah, pakai aku akal. Pakai akalnya itu mun aku. Udah pakai akal ke hana tempat, mu tempat hana aku. Eh sebab ningkat dik, nyang akal itu mun aku. Coba. Kita yo yakin alam dudawana. Baik dah pegang alam dia nak fikir. Mesti jid duduk nan aku. Mesti jid nyon aku. Dua 80 lahir nan aku. Awai ni bak 80 lahir. Hana hinum mesti jid. Dan apa lain aku. Yugalam alam nyon pegang di Allah dalam. Allah nan aku. Alam. Hana aku. Allah na. Alam hana aku. Bak watai kalau dia pegang alam siapa-siapa. Kalau dia pedih Allah ta'ala na. Tukang pegang alam nyon. Dan yang watainya Tuhan pada. Di luar, dalam, datang, saya beri upat. Di langit, dia nyapat. Sini, saya jawab. Saya jawab, datang. Kalau nak datang, kalau nak rumah, mana datang, datang. Di luar, kalau nak bintang, mesti pergi ke luar. Tuhan nak, Tuhan nak, mana tahu apa kawan. Ya, ayuh, kalau pergi sepul, Tuhan buat. Di luar, dalam. Hana luar. Hana dalam. Datang, saya beri upat. Hana datang. Macam mana pun dalam. Ya. Oh, ini nolah pegadunya kalau kita mau dalam. Yang kita kan kata ngau dengan aku. Awal-awal pat, lo jalan tepi-tepi motor. Ini nolah kalim kau yang kaya pegadu mau kaya wawana aku. Ini nolah beda dengan yang Tuhan aku. Oh, nyom ini Tuhan hana tempat. Baru itu mengelakai itu. Nah, tapi hana, hana tempat. Pakan kejap nah, hana payah tempat. Karena adalah na Allah nalakan payah pegad. Na Tuhan hana payah penah. Menyona Tuhan hana payah penah. Na Tuhan hana payah bahan. Mupo payah bahan aku. Abi penitia dengku abu musyik leke. Orang kandri nyawat yu made in pan 20 boh aku. Yu jawab dia urunya di inang yang rikun. Dia mi kajit badong serpih boh. Yang serpih boh timpan yang kaga jawab dia urunya mepai geboh aku. Timpan yang kaga jawab serpih boh pai geboh. Faham? Han tepat ni aku mupai geboh nuan aku. Kajib ada orang terdeh bawah pun mesti pun man. Pat yang bawah simpannya terdeh. Tak boleh. Terdeh bawah dan dipan. Terdeh bawah. Terdeh bawah. Sehingga kerana terdeh bawah kejap aku deh. Belah tepung. Tadi bum tema terdeh bawah. Belah pisang. Bersih terdeh bawah. Belah u. Bercukup terdeh bawah. Belah on pucuk. Bersih terdeh bawah balut. Lih ke balut dempuk. Yang ada yang pat bawah. Yang nyonya-nyonya ni ko. Pat bawah. Yang jenis bawahnya. Yang jenis bawah simpan pun jenis bawah u ni ko. Pun ada bos kena bos timpan pun kena bos tepung kena bos pisang kena bos u kena bos renyau aku yang ki tapinah u tapinah tepung tapinah pisang tapinah un nak perlih bak bos hana yang nak yang perlih tempat kan rawat timpan pucit bahan yang na nak nanam hon aku hana hon aku nyau tameh nyau aku. Gedangung le si orang kaya luar boh tameh bak lung. Na perde tenoh bak pedang tameh ni ko. Ha na ni ko.
Handa danah baik damai maklong pajan pegat na dua bah. Ba ura pedua ngebah le musik tingah peh patok pun aku. Jadi yang di tukang pataku huruk. Huruk ke damai aku. Kepun jameh kepun huruk kepun danah pu yeuk. Ba tedang damai pu ba boh na bateng ngebuh besar aku. Ba boh bahan sangkara benda je pedang damai tapi bahan sampai huruk ke denku. Bina teku, bina ku huruk, bina le. Bina le bahan aku. Menyo bahan bina tameh, huruk ku merenyan aku. Ubul lam, ubul la huruk. Menyo nan yang perlu tempat kan ro barang. Pucit. Bahan yang na. Yang na barang ah. Na tepung, na pisang, na u, na on maka perlu tu piring ba moh nuku. Sangkira da pinah nyo sapu-sapu timpan tok lau-lau urang la nuku na ba sapu. Allah Ta'ala hana bahan ko adanya hana tarkib kepuang langit bagi piuh ko tidak ada yang ki bangkai langit ke begah kerol ni Tuhan amin tu mampi samai ayur sila ke hasiba lu ngapai langit ko maka nak begah Tuhan langit hana pati be dari ke mana ko nya ni begah di Tuhan lu naik langit payan nak begahnya dia begah langit puyuh ke lawan ko galam pura sapu Tuhan ke begah ban ko lu ni langit nya badannya nyentuh langit ni. Hana mah orangnya bukan langitnya nengko. Ini om yang nan hana langit, hana payah langit Tuhan, hana payah tuhnya Tuhan, hana payah darah Tuhan. Katroh kenanjut, nyawa kau yang bubur dah kira demen baunya demen ni aje, nyawa payah bubur nengko. Pekan, bek lagu barang kaji ada. Inilah nengko yang terhormat nyawa nan. Troh Nabi beraje, nipegai perubahan-perubahan langitnya yang mendasar lek. Sesudah Rasulullah dibangkit dan Allah Ta'ala pegang Tuhan, maka datanglah ilmu kepada manusia yang kaya'ik derajat kami mankarai wujud. Adalah miman bakri, bisa jadi ragu, bisa jadi hanapadina, bisa jadi haik tulak. Tingkat pertama untuk kelepasan peribadi, hanjit mesirau, hananya hanajit, perdoin aku. Sedangkan hukum untuk melakukan penolakan barang yang ragu, yang payah benar kira-kira dalam kekurung puluh kilo lebih wujud, nasir rawat. Ina utuh kini usik di benar sirau. Ina utuh kini 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 utimu kini uleg li benar sirau. Kan asirau tu kan Allah syubhat kasih. Tetapi untuk jepa peribadi-peribadi, maka wajib tiap manusia wajib giat ilmu sirau. Fardu'in dikatakan. Maka lahirlah Rasulullah. Rasulullah adalah alihnya nama kembang dengan baru ba'ujung ni purna oleh Rasulullah ilmu syariat. Baru ni purna ilmu yang menyangkut dengan furu'. Perleh semayang, purno takut, purno piat, purno. Adalah bandung-bandung kalau ni purno oleh Rasulullah adalah ni purno ilmu akidah. Jemaah dan dengku yang terhormat. Kemudian, Rasulullah hanale dengku, sahabat tukang semut. Sahabat hanale, tabi' tukang semut. Tabi' hanale, tabi'in tukang semut. Tabi' tabi'in hanale, urunyan tukang semut. Urunyan hanale, urunilikunyan hanale. Almarhum Abu Labu Haji hanale, tak Abu Tuh tukang terimang. Droniyo hanale, urun miyumnyan tukang samun ko. Pumcih droniyan, hana mesti ya. Di nale upama, ane didi almarhum Abu Labu Haji ni ko. Bandung urun samun ngatir Abu. Sirrawa Abu hanale, tapi mungkin ribuan urun lain, mutamu pusaka. Mungkin sirrawa Abu yang berasaan wo, tapi kadang-kadang lain. Walaupun hana tentik, tapi anak saudaranya. Yanan so tukang jaga. Nah, penyamanan lagi tanya you know yang menyangkut dengan agama, how marinya? How tak kita yang tega buang agama? Pada Rasulullah kita pada Rasul, ya Rasul nyok iban pulen. Pada sahabat how kita pada sahabat pulan. Pada tabiat kita pada tabiat pulen. Pada na ulama raya kita kenan. Ante tinggal te, you know bakri kita kenan ke? Kaman ke? Jadi dengan laganya oportuju sama dengan deji agama adalah tetap harus na pedoman. Dan agama harus kira-kira keyakinan gedanyo nyak beda antara gedanyo na iman dengan hana, nyak beda antara na ilmi dengan hana. Sudah. Ini adalah ilmu pertama. Sesudah baginda Rasul tinggal di Mekah leganyo, baru Rasulullah dikembangkan yang menyangkut dengan furu'. Di antara hukum furu' yaitu nepetruh di Rasulullah kepada para hamba Tuhan dan kepada para umat dronian yang bahwa sembahyang wajib. Puasa wajib. Zakat wajib. Demikian pula haji bagi orang yang kahak ya wajib. Kemudian apabila dia penuh barang-barang tersebut wajib, maka sama dengan lagi sesudah nak jadi wajib, nak jadi pula dari Rasulullah cara-cara mengerjakan barang wajib. Ulang. Cok sabah mandang. Rasulullah nepu wajib puasa, nepu wajib sembahyang, nepu wajib zakat. Cok sabah daripada lelepu Rasulullah nepegah
semayang itu wajib. Sudah. Yang tahu semayang nak? Semayang adalah iaitu dalam kaedah gekeun na dua macam. Na makna salatun menurut bahasa Arab, na makna salatun menurut kemukut agama. Sehingga semayang gekeun na makna lugawi, na makna istilah. Tahu semayang aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muqtadamatun bitaslimi bisyara'il maksusah. Yang gekeun semayang sabah buat. Yang dalam buatnya musafat na rukun qauli. Dalam buatnya musafat na rukun fi'li. Dalam buatnya musafat na syarat. Dalam buatnya musafat na sebab. Maka musafat bandum-bandum itu dikatakan salatun. Jamaah yang terhormat. Katanya maklum salat itu sabah ibadat. Yang pertama daripada sembahyang itu na rukun fi'li, na rukun qauli dan na rukun kalam dan kawan. Apabila musafat bandung-bandung jih, maka baru sah semayang. Coba kedai okat lakukan semayang. Okat lakukan salat. Yang pertama adalah wajib melakukan jalan syarat untuk salat. Apa itu syarat? Dan wajibna rukun. Apa itu rukun? Boleh. Ruknon itu ajza'un. Rukun itu bahan pokok. Mumpul bahan pokok. Kan bahan pelengkap. Kan bahan untuk kira-kira pengawet, bahan untuk jihad barang tanpa jihad anak aku. Impan, rukun jihad bakri, jepung, pisang, on bubucuk anak aku. Sabah matang tapi nah jihad kan impan, kueh nyawa anak aku. Ya, si pinah orang kepo jihad pinah jihad anak aku. Baiklah dah pinah pula en, tapi nah on baik on bubucuk, on tuha bubucuk, pukun. Impan pun agak sari pukun anak aku. Nah, kalau anak aku. Alian pinah pula air nengku. Beu kebuh dalam. Pisang diplah kebuh dalam nengku. Kan limpan je air ni. Beu tepung kepegat. Beruh berlekat ke balut. Kan limpan je nan ni. Kenyan pula air kebuh. Kenyan je nan je. Pakan. Karena dia untuk tanda kun salat hanasib rukun nengku. Menan ke rukun. Rukun qawli. Rukun fi'li. Hino ke dasar pertama nengku. Dasar pertama Rasulullah nepurnawa. Nekun. Salu kamar aitumuni usalli. Drone nya wan semayang lagi lung semayang nak ko. Banyak nak kena nabi ni semayang lagi lung semayang ka hek dai kena nak ko. Kena nya baru dua tonyo baru kira-kira tu dan pu hinau. Rasulullah ka tadi be per tu tuan le pajan dai semayang nabi dan semayang dia nak ko. Pak kerjin bagai nabi dan semayang lagi lung semayang. Oh hana lung yang drone ya Rasulullah. Banyak hana nging tadi ngau lung berah nak ko. Kun nabi idza kumtum bila salati fakabir. Banyak nak semayang pun dia kebi ni. Allahu akbar. Alingan baca Al-Fatihah. Alingan, 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 alingan. Banyak menan. Tidak orang kena lakukan salat. Harus di dalam jih. Nah, mendapat rukun qawli. Mendapat rukun fi'li. Mendapat rukun qalbi. Yang menan. Pun niat. Pun niat. Adalah. Lun semayang. Dia semayang. Maka. Semayang. Adalah sabah buat yang sempat bagi na deng, na itidai, na rukuk, na sujud, na fatihah, na, 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 cumarat. Barang yang kau malum bagaimana itu kebunan salat, maka Allahu Akbar, lung hentu, kasat, takrat, takin, sengaja buat, dah buat semayang. Dah semayang, sabah buat yang lengkap dengan, 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 dengan dalam ini. Kemudian rukun terbagi, rukun qawli, fatihah, takbir. Maaf ni ku bawa orang tak lenjak lenjak ku hana hana kawat dia. Sade-sade bubut tu ku. Fatihah, tikbi, tahiyat akhir, tilawat, salim rukun qawli ni ku. Apa rukun qawli dan sembahyang bandung urang sanggup ku. Tetapi dah syarat rukun qawli ka merinit ku. Syarat rukun qawli ka merinit padahal la masailah kali pegah ku. Soal jika ditanya orang kita, berapa perkara syarat rukun qawli ni? Pasal masailah ku lob. Jawab syarat rukun qawli itu 8 atau 11 niku. Apa syarat rukun qawli niku? Yang pertama memeliharakan huruf. Huruf yang bangsa qaulun niku. Yang kedua memeliharakan tasdid. Yang ketiga memeliharakan barih dan yang keempat memeliharakan mat. Makna da pelaran niku bacaan dalam semayang na dua macam. Sama macam bacaan bil waqfi, sama macam semayang bih walasli. Na semacam semayang dengan piuh.
Sama macam semayang dengan wasal barakun qauli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Piyo. Sama macam dia hana. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumid dajjal. Lalu apabila bacaannya kita baca bil waqfi. Mah niku. Kita baca dengan wakaf sama dengan barih akhir huruf wajib hanjet kun. Arrahmanirrahim. Betul. Sambung bayah beri barih. Arrahmanirrahim mimah. Karena semayang mekarat bacut. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim. Barih akhir sambung dan itu. Sah semayang han. Pakai nata semayang. Barih akhir madu hana. Barih akhir madu hana. Arrahmanirrahim ma itu. Barih mimah akhir hana takhim mimah. Maliki yaumiddin iyya. Barih nun hana itu. Ihdinash shirotol mustaqim sirah. Hana barih mim itu. Nyo menauhun hana sip akhrak syarat rukun qauli. Satu. Syarat rukun qauli yang kedua harus berimat nengko. Menyobarih dimiyub merempok ngayam mat. Barih datih merempok ngalif mat. Barih cukok merempok ngan waw mat. Tabri hak mat baru kira-kira menemu huruf akhir. Maliki yaumiddi dal ya nun. Dan yang harus panjang minimal panjang satu alif nengko. Maliki yaumiddin. Itu mungkin aku. Baik mana ada kema. Salah kacaan aku. Maliki yaumiddin. Betul mungkin nun. Adapun hana ada beri hak dal dengan ya. Langsung dal dengan nun. Maliki yaumiddin. Sama dengan ya hilang. Menyokak gadah yang sama dengan hansit huruf aku. Sah semayang. Nyau adalah salah satu daripada tempat merah dalam semayang. Bila kata. Menyokak baik terjang lepas na. Ada tajam lepas nah gadah makhraj nengko sehingga bismillah waladallin tabona fai menyohan tajam dah keun trip abih nya sembang tarawih 20 rakaat nengko ka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin musabbah hana bari nengko ya ikhlas sembang mesti kira dalam jek sembang nengko tajam je tapi bum cuma man nengko arrahmanir rahim mi maliki yaumiddin ni iya apa anak apa pun aku. Tapi baik takaratnya dia 25 minit. Dia bete-bete dengan aku. Menyadap bagaimana ni orang ya. Jadi kan dua pakat yang ramai orang aku. Ibadat. Ini anak tu. Anak betul. Anak betul ini aku. Ini aku kira-kira je. Baik dah pemua e-e. Yang pakat pun tahu. Jamaah baik melihat dah aku. Hai dedang. Oh kaya aku. Kaya atur orang depo. Kau boleh kena jahe aku. Yang aneh aku. Jadi urung depo ko bet ado le kena jahe pakai dikit gede nya nya hanji merno ko urung yang gede nya kan munya urung nya ada depo ko dia ado urung depo ko sama dengan dia meduka balik nengko nya padi tahu ada keut hai merno ko nyo 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 nya na seneh gitu baik mana nengko munya bak kamu hana cocok lagi kan padi dikit dumno tahu mandang nengko inya ni depo ko ko ya ado nengko baiknya anda pekat ngurinya pajan ada pun kotor yang aku itu boleh ni kau tapi ya pekat ni baru hatinya aku mata sing nabung tirau aku aku dan jamaah yang terhormat ini adalah merupakan rukun qauli adapun rukun fi'li ni aku singkat-singkat loncat tahu-tahu dapat aku rukun fi'li adalah rukun yang buat anggota aku dan rukuk kemudian sujud duduk antara sujud Rasulullah nabegah umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Lun ne perintah di Nabi, ne perintah di Rasulullah. Lun ne perintah di Allah Taala ne yo sujud tujuh buah anggota. Dua pendek jarau, dua lutut, dua ujung kaki dan satu dahi. Bak wate sujud aruh dawa berlengket. Dua pendek jarau baik menggantung, satu ataupun berdua. Dua lutut baik menggantung, dua ujung kaki baik hanat dedang. Tapi kadang-kadang bak wate sujud ujung kaki kan menau terdang nang. Kan menau terdang, menau tepat. Baik dia yang mandua nang ku sikrek hana hansa. Atau sama sekali kan sengaja lagi. Tetapi karena begitu sujud gadai dapat una nang ku. Nyo kata dapat una dengan sujud hanya sujud hanya tak ada orang jarau nang ku antro. Baru je dia jarau nyo dapat una kata yang dapat uya tak ada nang ku. Sama-sama terdang dapat renau kata dengan dapatnya tak ada. Sama dengan sebelah tukang garo, sebelah tukang terdang. Sikrek baru dapat sujud nang ku hansa. Apalagi kadang-kadang bergerak nengku, bergerak dia gerak naik turun ini sudah batal salat nengku. Sudah. Yang kedua adalah bawa dia sujud.
Kadang-kadang dahi hana lengket dengan tempat sujud. Syarat sujud dari tujuh buah anggota, sujud baik hati tempat yang bergerak. Nyoba analisa makna baik tempat bergerak boleh kan aku? Hanjiat sujud baik tempat yang bergerak-gerak dengan bergerak-gerak orang semayang. Pun bergerak-gerak kira-kira renjang dengar. Kan aku? Nyoh ya renjang dengar renjang teku antah sujud dari. Kan aku? Kau bergeraknya? Jatuh dawa baik sujud hati barang yang bergerak. Kau nyan bergerak barangnya aku? Umpama nak tempat merah pecut. Roh musujud atih ulai atih bini halkom nengku. Bawa tem sujud halkom itu jauh ke musujud atih halkom nengku. Atih halkom subhanallah rabbiyal adar. Atih halkom. Halkomnya bergerak. Bangga budak kan ye hoi sitak watih. Munoi pat patika ye halkom. Mada budaknya hoi sitak tu yang kena nengku. Nyai minyam musujud dah watih halkom hansah nengku. Terkecuali halkom terus puyahah panjang. Iji tinggal bahasa ini dia ke sejadah nengku. Nyai lah popo nengku. Tikhan tak pakai, tikhan dia kata jadah je kata aku. Tapi du halkum dan nyawa biasanya, asal tak berdah, tidak, you kenal aku. Maka, nyawa salah satu daripada sujud yang menaw adalah nyawa tempat merah. Kemudian salah satu daripada syarat daripada yang nak salat, itu adalah menutupi aurat aku. Menutupi aurat sama dengan diri sebelum kena jatuh, penuturi yang tak aurat. Aurat yang buat urinang adalah nyangkan wajihun dengan kuain. Itu maklum aurat urinang dan semayang muka dengan palik jarum maklum. Cuma yang dah muka agak sedikit kurung depur. Muka dan duri. Tetapi enak cia muka yang kurung depur. Cia muka watih ad binih o biasa. Ukiri kanan ad binih labang boleh nyung. Dan di meyum kedulis dengan kita. Mujitam ya Allah ya ini. Ya nampak tu. Tempat masapak dua wawah belum ke. Siap nyah. Nyo hino muka, nyo eno kedih niku, eno kena ke niku. Menyo hino edu halkom, nyo lemah orang niku, nyo orang. Pagi edu halkom, nyo hino niku. Baru je ni. Ya kan? Halkom biasa hino pedu, sama dengan diji, nyo tutup, nyo pat lemah niku. Nyo lemah, maaf. Nyo pat lemah. Barang iuk keng bakri, barang diuk keng adalah ken muka. Ken muka niku. Tentang niku danyang, menyo ken muka, pakai jiwa jiwa rahmati semayang niku. Bak tu itu yang kau yuk rah barang yuk kuyung kau tulis lagi tak wajibu kasul wajhi wama tahtazakni wajib rah muka wajib rah barang yuk kuyung aku inilah kena dengan kena menan ibarat kitab kena di yuk kuyung kau muka anda kata di yuk kuyung nyoi temang lah muka saya tikrek kuyung wajibu kasul wajhi apa ini kena utroh aku tapi wajibu kasul wajhi wama tahtazakni berarti yang lain aku. Dengan dua macam ibarat kitab sama dengan muka. Muka barang diukung ke muka. Menyo barang diukung ke muka. Lemah barang diukung. Hino idu halukum bakri. Betul mayang mereka. Inilah kira-kira hal yang. Kemudian adalah yang jid lemah adalah wajihun dan poin. Adapun tempat kaki. Nyawa kan hinawan aku. Le merah. Pakan karena ijah semayang panik aku. Nanti ada semayang. Ban sujud lemah tempat pecut. Adakala ban sujud lemah ujung wakil biok. Adakala bawa teduk lemah tepat relikut. Berarti ke semayang ni. Maka karenanya hati-hatilah di dalam penyebab untuk baik dia kerusak salat. Kehati-hatian tersebut adalah bil ilmi. Oh karena ilmi semayang kana semayang kata. Yarfai kan angkat di Tuhan urun derajat. Bagaimana? Supaya derajat lebih tinggi. Derajat lebih manjang. Artinya puasa katanya 30 pala katanya lebih. Salat dengan dur lain dur noi dengan lebih cerita dengan nikis di dalam bekerja. Tengku dan jemaah yang terhormat. Apabila hal tersebut kena kena maklumi, maka mendemulah kesimpulan yang bawah. Jika Rasulullah li utam mima makarimal akhlak. Satu lagi. Rasulullah neme agama dengan budi pekerti sehingga dengan budi pekerti Rasulullah berhasil. Sifat Nabi na yang kita puebah dulih itu. Sada amanah tabligh fatanah. Nanya kita heboh dulu, sada amanah tabligh fatanah nak dulu ni. Kalau demikian, sifat fatanahnya atuh kitabnya hanak pasal dan hanak bilion ke sifat Nabi, sifat fatanahnya sifat pelengkap. Makna sifat pelengkap sifat pujalan betoi. Rasulullah neme agama dalam rangka 22 tahun sekian dari nol sampai sempurna penuh. Pakon aku. Penyebab ji baik demikian kerana dibantu oleh Allah Taala. Penyebab ji adalah dikarenakan kerana penuh dengan sifat fatanah. Sifat fatanah, sifat bijaksana aku.
sifat bijaksana adalah sifat kira-kira orang bak pejak barang betul bijaksana. Di antara bijaksana Allah Taala pegah kepada Rasulullah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghaliyadal qalbi lam faddu min hawli. Muhammad, draw ke leung mai agama insyaallah ka sempurna te. Lon kalakui al-yawma akmaltu lakum kabeh lagi leung yu ada bubut. Tapi leung berah ba draw Muhammad, pakan ke jet lagi leung yu ka ai ada bubut dan ka selesau. Itu semata-mata rahmat Allah Taala, rahmat leung kerau te. Kan kira kan lumbi rahmatnyo kerau ke han ai ka bayak. Pu rahmat Tuhan ko. Walau kunta faddan. Nya benci ni ko ke nyo. Andai kata Muhammad gata tamu sifat dengan sifat faddan. Faddan dengku gasa tutu dengku. Pura ceh kun megrau dengku. Tutu hanagot menan, tutu kram krum dengku. Sangkira gata kram krum tutu tetak kun punya roh ko reung. Ghaliyadal qalbi batat ate bacut asal yang kan rot hanayum ga mandum. Lam faddu min hauli. Uri min kata mesti roh ini dengku. Kalau demikian keberhasilan Nabi pakan. Perhalan Nabi adalah dengan karena khuluk, akhlak Nabi yang perlu dituruti. Tak pegah minat dia bakri, tak dituruti akhlak Nabi. Kiban Nabi ba agama ngan sifatnya berhasil, kiban kita yang me agama mungkin ngan sifatnya berhasil. Kiban Rasulullah bisa bergaul dengan sifatnya berhasil, kiban tak bergaul dengan sifatnya berhasil. Ubena keberhasilan Nabi ngan kita nyawa. Ya, memang sawah Nabi, sawah kita nyawa aku. Jih Rasulullah, ubedeh berhasil. Iya. Nyawa kita nyawa, ubina berhasil. Sudah berhasil aku. Sidra memandang eh berhasil, sudah keberhasilan. Baik Nabi ke berhasil jadi yang pembuat bersama dengan berhasil Rasulullah. Hana mungkin aku. Bahkan kerana Abah Rasulullah itu adalah lengkap dengan sifat yang kalina. Gawat akhlak, bak kita nyawa, nah kadang-kadang mendang di bawah daripada sempurna. Sehingga tak tiru sikap Rasulullah dalam nama agama. Lalu kemudian Rasulullah berhasil dengan 30%. Kita nyawa kira-kira sampai gagal 30%. Dengku dan jamaah yang terhormat. Maka memperingati hari lahir Nabi, meniru sikap perjuangan Rasulullah. Bukan kira-kira mengambil dan mengingat berapa tahun Rasulullah sudah meninggal. Di antara sikap Rasulullah dengan kalangan hayak kami menang, dengan rawan ilmuh menang. Dengku. Ilmuh dengan umil muminin sikap Nabi God. Dengku. Nawa Nabi di masjid tanya yang bahasa Dah Aisyah. Hal indakum syai'un. Hal indakum nakun aku. Bahasa Arab menyok kadang-kadang kalimat ka kuragam tirau. Kalimat ki kurinang tirau. Kalimat kum kurinang kuragam rame-rame. Kalimat kunna kurinang rame-rame aku. Tapi Rasulullah nuwa rumah Aisyah rumah tirau aku. Punakun hal indakum syai'un. Menyok tirau Aisyah kemantah lagi bakri. Hal indaki. Paling-paling na bagada atau na bakah. Han indaki pun na bakah Aisyah. Han indaki pun na bagada Aisyah. Han nekun bahasanya Nabi ni. Han indakum. Pu indakum. Na kadrawan. Ya ke hai dama yang ni kan. Ya kadrawan kurunya ni mo hari tak buat aku. Ye be Nabi ni. Ye be Nabi kadrawan nekun ka Aisyah ni ko. Mau be na kada nyo. Mir hada ye kun badi kata ko ubut kada nyo kat. Ya tata ko ubut Nabi ni royum aku. Nak kena Nabi hal indakum nak berawan. Hanya kena hal indaki nak berkah. Kalau demikian, ini dan tanya. Kadang purna Nabi. Berkan bakri paling-paling gedar. Menghancikah. Coba ubah hal indakum. Urau pun terubah memang repot. Nyokah kau lagi biasaan dari rumah kau. Putra nakal. Iman berdua kau. Kau bawa menang ke dia ni kau. Dari tawar Nabi Salim. Minta kalian putra nama demu pada uah lentak orang yang kau. Bawa menang ke dia ni kau. Adalanya kaya kebiasaan mana kau. Jadi inilah kebiasaan Nabi ni. Hal indakum syai'un puna badrona insyaan. Ni jawab Nabi, la la ya Rasulullah. Ada pun Nabi. Menyah ada pun Nabi. Idan ana asum ya Nabi. Lu puasa orang aku. Ah, coba. Puna hana ada pun Nabi. Puji bu ni rumah nak kali. Ya, tak ada. Jangan pada ingat puna buat puasa. Mai kena bahasa Aceh yang lebih-lebih lebih kreatif dalam baik yang pu buat ni. Nah, lain bahasa dia kata aku. Karena punya kakrih tak pada yang dia buat pidurnya itu dia punya bahasa kakrih aku. Kan aja kan aku. Jadi menyenang jangan membiasakan kira-kira lagi bahasa rumah tangga aku. Hal indakum
Orang yang kedua ni walam Rasulullah ni ko. Ba'isyah pula. Hal indakum syai'un puna ya Rasulullah. Ba'isyah. Na'am ya Rasulullah. Nah ni ko. Ya nah nak jadi puasa. Orang yang puasa tu nak ni ko. Baik puasa Ramadhan. Pilih lagi ni ko. Ya nah nak jadi puasa. Ya ni ko. Jadi kesimpulan adalah lunak Rasulullah dengan keluarga. Lunak dengan keluarga ni ko. Saw Aisyah, saw Rasulullah ni ko. Rasulullah, Rasul. Aisyah urung biasa ni ko. Idanya orang biasa, urunya di rumah orang biasa anakku. Tapi hana metal lo beo bin guru. Hai, baik dego. Baik hana metal lo lagi. Maka dalam bab perkawinan, mudemulah kesimpulan laganya sehingga dalam hukum kira-kira agama tiap kali ni pernikah orang lihat kawakut, gayu baca kira-kira, gayu ikuti dan gayu purnau anakku. Udleh mawaddah dan adalah merumpak dengan sakinah dan mawaddah. Nyak merempak mawaddah dan wasakinah. Dia ke ayat yang tiga. Ke ayat baru ke pernikah. Lung pernikah. Tepulin dan tepulin ke kata. Adalah ke adalah. Min ampusikum azwajan. Mawaddah dan warahmah. Tiku yang terhormat. Baik sekadar baca ayat. Tak implementasi. Puatlah yang tah mawaddah. Yang tah sakinah. Dalam kitab berdulih. Dan dia pegak rinci. Dalam ayat Quran. Dia pegak rinci. Dia karena itu yang mungkin anda tak kalah rinci, maka anda tengok cok dalam tikap. Kecil rinci ni ku. Soalnya, eh cok, coknya anak eh cok ke kanan aku. Nerinci dalam kitab ni ku. Mawadah sakinah sumber perut ni ku. Perut puas sumber ji. Yang ni perut puas sumber kali ni, maka mawadah sakinah anda pihak tahu nang kera-kera rumah ni ku. Yang pertama, daripada mawadah dan sakinah, iaitu nasifat pada manusia tersebut, iaitu nasifat mahabbah. Sah. Dan yang kedua adalah nasifat kira-kira ta'awun dua. Yang kelahir nasifat tasyawur lahir. Yang keput nasifat kira-kira kira-kira ta'afuh put. Tiap rumah tangga harus memiliki adanya. Yang rumah tangga Rasulullah naku. Yang dekatkan ala kufi Rasulullah. Uswatun hasanah. Bak Nabi ye kecontoh yang God. Nabi adalah dipegat oleh Allah adalah kecontoh. Kan Nabi dipegat contoh naku. Nabi dia ke contoh. Kan Nabi ni pegat contoh nak. Itanya tak peragaan, tak pegat peraga. Di Nabi kan, draw Nabi dia ke peraga nak. Ni pegat bentuk tubuh Nabi, sikap Nabi dia ke contoh nak pegat Allah Taala. Puatlah mawaddah. Yang pertama kasih sayang satu dengan dua. Urus suami kasih ke uragam, uragam kasih ke inang. Buina kasih. Hana taruh syurga. Kedulih nak kita rinci. Munyo antena di depan adalah diberi penghargaan, antehana di depan dijaga kehormatan. Dike kedanyo ta beri penghargaan satu sama lain, antehana dike dijaga kehormatan. Nyang ja dijaga kehormatan rawa gehana memang terganggu, nyang tinggal di kampung dijaga kehormatan rawa gehana terganggu. Tetapi nyang ja hana dan yang tinggal hana niku hana saling percaya percaya. Et lepas macam tajak tebo temen kunci ro tu ke tersar. Tu oleh main unji, dia kau ikut unji lemah, nampak dia kau cok terlalu tu. Hanya kan aku, baca cerita jauh, aku kira-kira barangnya. Payah dalam som-som di rumah, nyohana mahabbah aku, hana kira-kira sifat mawaddah aku. Kemudian sesudahnya kedua itu nasifat adalah yang menyangkut dengan ta'awun aku. Ta'awun itu sifat bantu membantu aku. Urang cek dan nyohana urang yang aman aku, urang mendung buat jerah. Ya ublang sama-sama, ya ublang, ya ugle sama-sama, ya ugle. Antai mekat kadang-kadang sama-sama mekat. Tetapi antai woi bilang bakri sama-sama bakri. Uragam istirahat ya itu. Orinang bajian ini bengah kalau rah. Makanan kalau masak. Anemia kai woi sikula. Dia biar tiga seti kalau mana. Sama dengan dia itulah ta'awun. Dalam ta'awun bu bagas masak kan ada woi bilang itu. Dah bantulah. Urinyo tinggal di dapur, katanya bantu anemia beo. Urinyo dengan dampuk, dengan jatuh anemia pasal kula itu. Jih woi belang jih jadong nemit dan jih dagumbu dan jih dempu naku. Ini cok kena eh naku. Nyoh anak tahu naku. Pertikit bantu semua naku. Puat dan jih bantu. Puat dan jih buat naku. Karena yang dah bantu inilah merupakan adalah contoh seri Pak Nabi. Nabi kan pernah naku. Ante bekah ijah ni cok kera naku. Ni cok ijah bekah ni Rasulullah. Ijah tu nak cok kera naku bekah. Hana na yu bak nguin wamin ni naku. Beginilah ini perlu contoh oleh Nabi yang bawa laganya lah rukun dan memang aman Rasulullah dalam keluarga. Yang gekun adalah sifat adalah ta'awun. Dan yang ketiga benar sifat tasyawur. Tasyawur sifat ini adalah musyawarah.
musyawarah, makna musyawarah gadanyo jak ulang ibu guru gadanyo Mekah, gadanyo jak ulang ibu jak sekolah maka gadanyo jak ulang ibu tinggal kedai niku nak tasawur baik nak istilah hasil gaji 5-6 bulan belau handak tanyang bak suami kepekah nan tanyang idong gaji dirau kan iran pun belau idong pengin dirau aku pengin aku jak ulang niku hancur niku pakri lebih terbuka hati niku hasil tahun tinggal tipo yang sisa-sisa karena kerjasama puat tak terbelawa kau tak mepeng puat tak terpakat simpan tuanya maka pun yang terbelawanya adalah gelih hati yang kumang hati anak islahnya terlalu nyodron ini makna je adalah tasyawur bermusyawarah namun demikian gasih sikap lengkap bantu tetapna musyawarah juga anak kurung tapi nama saja itu manusia pasti nak banyak di sana sini kekurangan baru bawa jom tak apa laki ma'ah kah hana laki ma'ah tiap atas mayang tiga raya tiga baik kurung tiga raya tiga baik kurung nanti mahan yang lebih agak pakri tiap dia semayang tetap dan laki-laki ma'ah nanti tiga semayang nyai kamu kita terasa pun nanti tiga semayang itu yang hana semayang kau yang nak itu yang tiga nanti ada orang yang dah dia kimu malenji dia yang dia tapi tak pasti dalam tiga hari nanti. Tapi usahakanlah kira-kira salat bersama, usahakan kada nyokon urung yang kira-kira makhraj yang hanagar, bujut iko imum le urung nyawa. Pajan ta cari nyawa nang. Maah nang. Pajan cari, kan cari barang yang kau ikut, cari yang kau kugel. Kuku cari nang. Kuku cari. Kiban ta cari, munyo kira-kira ta persiap bagda nyawa potran yang nan nang. Munyo katakalan urung belum moto kada moto mua, kada nyawa makan minyak nang. Baik orang mua kalau tak ramai ni robot tu dengan kuhan saya dan orang dapat mua tu. Pak Riki nyot hajai matoka, maka menyu. Hanya yang terlalu kamu tahu Pak Riki, maka dalam kipah aku, kira-kira sepuh aku, lagi artinya Pak Riki yang lebih cek, kira-kira lagi yang demi inang, demi agam, hanya yang jabut Pak Riki. Mita demi inang, betul hurung buat yang dekat terima. Ramai Pak Riki yang hanya orang yang jarang nanti kula Pak Riki. Benar pendidikan, nyatuh menjak sekolah, nyatuh wah kenal aku. Kami dah mendang urung lain bu yang giat nak pendidikan tukang preh mesti rawah anak aku nyoham demen aku yang kau ikut sudahlah yang kau ikut tapi usahakan buka sehingga daerah kena nyawa kampung kena nyawa itu giat kena ngerawa yang akan berkembang baik nak istilah nyai kenpo nak ngerawa aku kenpo tanau haji buh kecil aku nyai kenpo tanau haji terangkat ke kedua dusun aku draw termak saya kira draw tu draw tu anak ahli tapi dia menganggap dengan punya ahli jauh-jauh aku supaya nanggro dia atul dia tu pun saduk kembang nanggro dia nyong nanggro go saduk maju dia nyong nanggro go ini salah satu daripada aturan dengan bijaksana dan dengan sifat fatana sikap Rasulullah yang nemai dalam kalangan masyarakat laganya Rasulullah dengan umat laganya Rasulullah dengan keluarga dan laganya Rasulullah dengan urungnya rendah dan laganya Rasulullah dengan urung sehingga Rasulullah adalah urung raya tempat jelekai bantu le urubut Rasulullah urung carang tempat jemurno urung jahe Rasulullah urung memang tempat ayat tu tempat itu yang dia urungnya ada orang u banyak mana kedanya sebagai manusia yang kajit berjit ke tempat itu yang legok yang hana jit berjit tempat ibadah bantu legok yang hana e berjit tempat tak bantu gop yang kedanya akan mampu inilah salah satu daripada sirah kekentu lakatkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah Rasulun rinci adalah riwayat udip Nabi 20 hadron sekian dalam masa yang singkat dan lakukan uraian lebih detil jauh daripada memadai dan jauh daripada mencukupi satu yang kedua karena season yang kedua nabrah Nabi Ibn Aw adalah nak bercuti dan terai kebah hotel kedengku padi-padi nak hotel itu sesuai dengan padina pertanyaan yang kena kesiap mudah-mudahan yang mungkin dan terai jawab yang hana mungkin tuan jawab ye kebahan tentang yang baru lain hana terjawab orang yang insyaAllah akan jadi jawaban pada orang-orang yang lain dan merupakan sumbangan pikiran yang dikubri dan kutanya yang ye kebahan sumbangan pikiran kata yang baru orang yang jadi lain demikian untuk yang pertama kali dan enhol tuan akhiri untuk tahap pertama dan kita masuki dalam tahap yang kedua iaitu session yang kedua pertanyaan menyona yang kumulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan. Nah,
Ia mungkin yang bagi kita yang pada kata putih ini hanya terkait kata putih. Karena lo ini ada kata lakak merek, lakak putih mohai merek, mohai putih. Adanya lakak merek, lakak rasa. Adanya rendah merek, rendah rasa. Dan ianya terkenal masuk ia kita menunjukkan agar nak masuk dalam golongan ia berapa putera tadi. Hanya macam apapun kamu boleh kamu menggunakan lebih kamu. Salam rahmatullah. Tuan-tuan si ulang pertanyaan. Jinau nyo ia yang kanai pegawai dalam ia nyo ia biasa aje ni ko. Mapakan tercocok pada tempat yang nyo agak kuda agak hana jernih. Entai pegawai kena pakan kata yok-yok dengan nyo ada apa pandai beda. Na kira kau bah. Nyo mana ni ko? Nyo. Ha. Dan yang kedua, pakin mahai becut aku wang ianya gelihnya nak aku. Yang sesuai dengan mutu ji. Tendek lebih berat, lebih berat. Kemudian tak kisah, salah satu daripada ia kahjian le kal le suci mensucikan iaitu ubah warna. Yang maksud dengan ubah warna, maksud dengan ubah rasa, yang maksud dengan ubah bayar. Ia masin ji kita ber di lunduangkan rangkun ubah rasa. Ia cekau ia kejeringih kan ubah rasa. Pakricit nyen kan ubah rasa. Ia mon kuning gebegak saring dia urun Tuhan dengan nyawa jaman. Pegat drum tem membuat sabah. Geboh hana batai, geboh hana wa, geboh boleh jauh naku. Antai dia biak kagleh naku. Nyawa adalah alam damun beragi. Jino nak alat penyulingan ni ke naku. Saudi nyan alat penyulingan ia naku. Mereka nengku kali lepas Saudi nengku kalan Abin Arayu musim penyulingan nengku. Ia laut mandu tarik nengku nyangkan ia jet ia tantang. Ia di mana maktab tempat tinggal nyan mandum ia laut nengku. Diguling di tempat penyulingan di peta bera ia laut nyan eh sekadar jet tungi semayang hana lagi ia rata laut. Di luar tuan kenyokan ubah. Pegleh cekawa ia kuning jet ke putih. Pegleh masin ia masin jet ke bera. Demikian pula pegleh doi ia yang jernih dan tuan-tuan kun kan nyan adalah alat untuk perubah ia. Pakricit nyawa mendeng dalam kategori tahirin atau ma'un mutlak. Di tuan-tuan dah benar kau. Kibang yang ubah dan kau. Ubah ji adalah rasa ia kibang. Meri recut tabur ngahana. Rasa ia meri ubah ji dari ia yang ia kemamek. Dari ianya dia kenal lain aku. Rasa lun menan yang dikatakan adalah tahir aku. Dan hanya dia nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang mulia Abu Bakrun dan berbagai kajian yang lalu. Jadi Abu tak berjuang yang mana Abu. Jika mau melonjok mereka lihat kedobakan dengan kredit Abu. Sedangkan hal kapalan kontan kreditnya berbeda. Di dalam kedobakan dua pohaka menyebabkan lebih murah yang beri lebih yang tiba Abu menanyakan bab kredit dan hanya dua tiba terbuka. Yang satu, kemudian yang kedua aku sering bertanya dalam mana ayah dua orang pelaku tindak wanita bila di yang ini anak kau punya di Indonesia melainkan beribadah. Maka dalam penjelasan daripada ayah yang dasar dan aku sebab jadi Allah berbicaranya dengan tujuan untuk beribadah. Mungkin kalau pakai kata-kata tujuan tiba aku adalah mana mungkin yang tidak tahu selama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab jual beli sang mudulih dalam matan kita haram jual beli dengan sebuah barang dua buah harga.
Sabuh barang dua buah harga harim jual beli. Ada dua buah harga, harga cash dan harga cas. Harga kontan dan harga kredit. Harim lagu. Pakan harim. Ujung-ujung jih karena salah sabuh daripada syarat jual beli bertakin harga. Nyoh nak medit harga barangnya. 10 juta pun 20. 20 punya kerana pergi tahun dah bayar. 10 punya kerana ada jokis yang drop pada yung. Yung lagu. Pak kerikit, yung jih 20. Nu yo jino dan yo jino pi 20. Teman hanapeng ni yang napeng jino limong le nya dia kata nya bijin. Jadi yum adalah final satu. Menyo dengan kes du no yum dengan tangguh du de yum nyo ka jelah le sabuh barang dua buah yum gelarang lah agama. Salah sabuh daripada biak nyaman hi iaitu jual beli dengan sabuh barang dua buah harga. Jie keribang hanak. Itu kembali kepada atas lain aku. Riba itu ada kala riba ziyadah dengan karena lebih menyonyo dunon tu nyeh dude ada kala dengan riba karena tangguh ye riba karena tangguh nangku nyang tagai kon karena lebih nangku makna karena tangguh hana yu wiye yu unen hana yu barang yu ko barang yu kira-kira ji terjadi ba jenis ribawi nangku jeno puh puh mana mesti contoh nangku nya jamun mudah dak contoh nangku jamun mudah contoh urang muka sira ke damang la ngampung nangku karena jino hala pada damang le urang muka sira la ngampung karena rata kiyoh karena muka nangku jamun ke demo muka damang muka sira ke damang la ngampung ke pulau sira ngan pade nangku dua re sira peut are pade nangku pade benda jenis ribawi sira jenis ribawi nangku. Tempat dah jirat karena puat are sare kan karena dia tujuk sira puat dua are payan njok pade dia luar won tu njok pade yang kena jirat nang oh jirat riba nak man pakricit adalah baik menan juk sira dua are juk pade puat are ge suka ge gebah tak nyang tiga set jirat nak ta nyan waro ana kemudian yang jirat tiga tik ba urang dengan Aceh nak tukar nak tukar sama-sama pada niku nyo riba ziyadah nangko nangko karena pakar riba ziyadah nangko karena tangguh nyo pada ban-ban minuang jamang memang bat pada baru unggul tamutang le kedeng kon tamutang nebi lum pinjam pada rawan nangko pinjam nangko baru jeut tapi menyo le mutang lai ukom nangko jeut nebi kelong pada sinale lum pinjam. Buat rasot, nyan memang hana mungkin. Tetapi kira-kira lagi, jina wata jauh sinale, nebayu entu dua nale yang pada ji. Nyo hanya ke sini. Sinale bibit baru, bayu sinale tengah biji tua. Nyo siada nak kau hanya. Nyo adalah itu memang jek kriba. Adakala jek kriba dengan siada, adakala jek kriba dengan karena tangguh. Adapun yang menyangkut dengan barang yang pertengahan yang kudanya, dilentuan yang nuntuan jawab nyawa salah sabah daripada biak yang terlarang bahkan gelarang biak nyawa karena adalah barang hana medup harga yang pasti maka apabila hana medup yum barang lebu belawa keron salah sabah daripada dua boh lemo nyawa hana jid tapi lebu belawa keron sabah lemo dengan yum salah sabah daripada dua boh lempuh nyawa juga hana jid itu. Adapun yang menyangkut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni tenten yang biasa ada pegah Allah Taala mengkesu kepada jeng yang manusia untuk nyai semah nengko. Tuan tuan kau ada jeng bagaimana nengko? Pakon bagaimana nengko? Yang pertama Allah Taala berbuat hana karat. Hana mengkesu Tuhan bagi berbuat. Pakon kajet Allah hajat nama maksud bagi berbuat. Karena gardun tujuan adalah untuk menghilangkan kekurangan. Gardun itu untuk menghasilkan tujuan. Idanyo hana kira-kira na ia lamba irmo tetapi tetari ia pam ngenyan tru idanyo hana lampu irmo payah tetut tetari PLN tru tujuan Allah Taala nene pertamang manusia dalam syurga nako lalu kemudian jalan Allah Taala ne pegai manusia ngenje nya na jalan nya demang nang syurga nako tolu nako tolu ni badan hana nako urang ida jeng kan ada eun nako nepegat manusia nya jipin ibadat aku tolo nya teng hana aku nak terus ke Tuhan hana terus gagal Tuhan ku hana aku
Tajuk peng 2210 malam hanya ibi suara kita dengan orang pemilihan. Ibi ni ku kan gagal ni ku. Mereka saduk lagi caduk hai tembi suara dengan Tuhan pegang hai tembi damang urung lansirkan ku kan. Kan juga ni ku. Ucit mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ni ku. Kan berkesul lompokat manusia ganjeng nyak jitim ibadat ni ku. Lompokat manusia ganjeng nyak na jalan jitim ibadat. Kan ngaitim nyak na jalan. Mupom nyak na jalan ni ku. Long bipeng kerau ke nyana jalan ke jak waji ni. Nuk bipeng di Allah dalam baik secara syariat ngampu dah jak. Jalan kan dia oleh Tuhan. Hang ke jak itu harau kena ko. Sama dengan yang kira-kira li Allah dalam jalan kan nabi, hana muhaj jalannya. Itu hak pribadi. Janan Allah dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Andai kata gedanya wahana ne pejet li Allah taala, dah cara umpama gedanya berterima ibadat ke Tuhan. Gedanya wahana ne pelahir li Allah taala, dah jalan gedanya nyak je ke umat Muhammad nako. Mana jalan ne? Maka alhamdulillah ne pelahir gedanya li Allah taala, je gedanya ke umat Muhammad. Lia je tetem selawat ngana itu hak ne nako. Hana dalam selawat, hana dekat dengan Nabi, dalam selawat, dekat dengan Rasulullah nako. Jadi kan maksud nak pegat dan Allah mana terangkan jen nya item adalah bila dalam jalan dalam kun menyo memang betul-betul maksud Tuhan pegat manusia dengan jen nya jadi ibadat takat dengan Tuhan dengan ilmu akidah dengan ilmu tauhid melawan hanagot bahasa lebih lagi bahasa adab hanagot punya bahasa kata untuk kuci kira-kira lagi hanasah tauhid hanagot demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bukan dia kan? Ini pun dapat betul. Saya orang yang dari Papua ini juga ada siapa yang dan apabila dia dulu punya utama atau punya belum lagi kerana belajar itu, kemudian yang kedua aku, maksudnya dia dulu dia punya yang Papua nak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kamu tawati ada dengar urang tinggal Jumaat lega mutu-turut pate. Yang kamu tawati ada dengar dari syari. Dan tuan kalau pernah tuan dengar harga anak jauh Jumaat dia ke kopi kalau pernah tuan dengar ni. Jangan tuan dengar harga tempat-tempat anak jauh masjid kalau kira apa tak ni. Dari syari yang lepat dia dengar dan tak mana ni warna hitam ni. Jadi baik ni ku. Pakon ni ku. Karena menyotah ponis harga tempat-tempat ke kopi. Lung takut ipak dia pula in ni ku. Ipak dia pula in parah lam nangku. Sebab dia ke lagi urung hana semayang kan kafe nangku. Hana semayang kan kafe pulam dia ke hana ajak masjid semayang nang. Menyo hana ajak ke kafe tu rekod nangku. Ida mong dalam kata-kata baginda Nabi man kafara musliman fa huwa kafirun nangku. Menyo dapat kafe urung Islam rek ke tanya wan yang dia kata dengan kan urung je nangku. Lebih gli tu nangku. Karena kita nyawa ke kafe kuri telang ke pegah lagi orang timbak benda kering ni ko. Munya lut iya kedih peluru munya hana lut iwa pasat ni ko. Mai munya kanya kan ke kafe yang kata nyawa timang iwa pasat ni ko. Nyo ke yang libe ni ko. Cuma hana ja masjid harga pakli yang kata ka de syar ya. 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 Mukmin kafe golom ni ko. Tuan-tuan satu. Dan yang kedua takut kebita kut ku urang hana semayang nangku iksah nangku sang-sang nangku bita kut ku urang hana semayang sah walaupun hukum hari nangku walaupun hukum hari nangku
tapi bisa. Cuma dengan tapi dekat dan minta palak pun mesti dia minta adanya dari tajuk gurunya ni. Kan gua ada mempunyai gua nyantai roh ni ku, tapi dekat dan minta palak. Tajuk gua ni yang minta desa, maka baik habis dekat, habis desa, palak anak ni. Kisah dia, nak ada yang di Tuhan, pagi anak kebosa ke, nak ada yang lain ni. Adapun hana gebi dekat, eh jid benan, nak jid gebi dia ni ku imung ku nyan ni ku. Dekat dua macam. Sama macam dekat gewak lepo. Sama macam dekat gewak le tingku pimpinan raja gitu. Mak raja baik dari kira si dia gewak dengku. Lah kampung dengku kusi dengku imung raja dengku raja kampung dengku. Tak kira tanya orang moh raja moh dengku. Menyok tanya orang nak dekat dah gewak kerawat. Yang kita tanya gewak kerawat kedoleh lah kita. Wajibut taswiyatu bainal asnaf. Wala yajibut taswiyatu bainal afradi sinfin dengku. Menyonasineh limang boh satu-satu. Sikunca, 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 sikunca. Hana wajib perata masing-masing sineh dalam sabah sineh ni ku. Nasi peluh fakir ni ku. Limang tajuk mentang. Jigit, jigit. Kita nyawa rawat ni ku. Kemudian limang tirau sinalih, tirau sinalih, sidengah, tirau dua nalih, tirau lepar ya jigit. Nyabi jigit. Adapun gebuak limang. Nyok wajib keberi hanjib mentirau nyana ni. Hanai semayang, hanai ikut pakat, hanai bila kerja lagi. Nanti aku buat dengan kemung pakri. Baik nah nyan, baik tapi dengan kemung musika, hanai ibu jaka lagi, hanai tak lagi. Baik ni aku. Menyohan kebi, dia cakap dengan kemung aku. Man kemung tapi, hanai ibu jaka melasa. Hanai ibu jaka melasa, urusan jih ni aku. Hanai tahu kena jih, urusan kena nyawa aku. Jadi menyohan aku buat, dia cakap dengan kemung aku. Pakan, bak imam wajib pasari ni aku. Nak dua ribayar raya ke, mesti rawah je ketinggai. Menyohan jih, kahak, itrimong. Hana si dua di bayar raya, seri bayar si kurutuh yang kasi jenengku. Tidrawan yang kaya. Kakinya yang menengku mungkleh tidrawan yang baik. Yang lain bayar jauh nengku. Hanya nengku, baik-baik hana tajuk kurunya hana bisa kiung lesah nengku. Asal kanya karena hak rimbang nengku. Menyok gue le pimpinan. Menyok tau le pribadi-pribadi kita nyau. Jut hana tabi rata dan jut hana tabi sadu. Kan? Wassalam rahmatullah. Iya, mohon ya. Abu Nur. Mohon izin Abu tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini berkenaan dengan masalah tauhid yang berupa rida. Di mana salah satu perkara yang menjadi rida adalah faktor kuasaan. Yaitu sembah kepada Allah, sembah kepada makhluk, termasuk sembah kepada manusia. Yang kita yang tahu, nah ibarat dalam kitab, ini berhubung kepada manusia, anak-anak kata hukum yang menghubungi makhluk. Tapi bagaimana hukumnya? Kita tahu tadi itu ada ketika berhadapan dengan manusia, berbeda di hadapan jemaah, kita nyawa tersegera mengaku malah kalbet jarak kadar kompetisi kembali. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang masalah tinggi terbagi masalah dua dampak. Di mana ibarat dalam kitab hanya wajib adil dan tahu untuk zaman adabnya itu biaya pengobatan dan termasuk hana wajib ujaratun tapi hana wajib untuk biaya dokter. Yang jamu kita kalau aku kebutuhan pengobatan kapan-kapan lagi kebutuhan makan. Jadi kita sampaikan Pak Urina berbagi pertimbangan. Yang boleh dengan kita pengobatan biaya dan pek dokter yang ada wajib di Bumi. Mungkin yang sampai itu ada nama yang masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pun hanjiat sujud kepada manusia
yang pun pengertian sujud ilen ko. Pengertian sujud cik sujud engko. Atau pengertian sujud kira-kira penyerahan diri cik bakonyan engko. Yang kedua sujud artinya menyo kira-kira je sujud. Baik kira-kira cia at galam tu and haruku. Tapi menyo mamak jaro kamu yum banyan bakri engko. Eknya bikin ka sujud, ek je keridah nangko. Di tuan-tuan sujud dua puan nangko. Menyau sujud kehormatan. Kan sujud kira-kira untuk mengaku kebesaran. Tapi sujud sebagai takdim, yang lagi takdim sebagai takdim manusia. Kan sujud untuk sujud yang menyangkut dengan memang tunduk di bawah aturan. Nyan takat lung. Kan je kemurtad. Tapi, oh dah sujud. Baik lepas khutnyan menyo kena turun dua ilah baru umat jaron baik beratat dah sujud aku. Tapi apakah menyo langsung menanda sujud termasuk ke murtad dan tuan han dua jek kena murtad karena sujudnya yang kena sujud lagi lain at harim jelah aku. Tapi pakricit menyo kena umat jaron kira-kira drone nyan tengah ne dua pakri tak dua dengan ada aku mama umum gih guren dan dan semua buat ne dua dan nang tengah turun leh gedun dan lekai din leh buat macam bakri baik dengan dadang duk umat jarau duk umat jarau nyok adalah aturan yang dalam dayah dia kalah itu. Jadi baik tidak dadang sujud menan itu karena lepas daripada had daripada rukuk ni. Adapun sujud yang maksud kesujud bagi manusia sujud bagi berhala itu takat lontuhan lagi sujud lita'abud engko menyok sujud lita'abudi nyok hana mecih kira-kira lagi lebih nibat had rukuk engko. Ada masjid kira-kira en hina angguk mendang pedang petung terus kedih angguk mendang lenduannya pika nya pika lalah engko. Jadi menyonan sujud yang kira-kira ji kan sujud lita'abud tetapi sujud na dua macam. Na sujud lita'abudi, na sujud lita'dimi. Menyo sujud lita'dim be ta pelepas kadah rukuk menyo ji ka kurengge. Menyo sujud lita'abudi ada hanadro me harukuk hang anjeun engko. Tentang di dalam mana? Yang kedua yang menyangkut dengan hana wajib adalah ujrah tadi dan hana wajib ujrah yang menyangkut dengan sapote kota obat. Ha. Hana wajib ada suami biaya pengobatan lagi. Pakricit biaya ubat hana wajib ditanggung oleh orang yang. Apa makna hana wajib? Wajib biaya makan nangko. Wajib nafkah hana wajib ubat nangko. Ku mana wajib? Menyo hana nafkah batelun je gume ke pengaduan ke pasah. Menyo hana gebi biaya ubat hantuh je pasah. Do enhan tang mana wajib? Kira urang hebi biaya pengobatan. Gume kan tu kawakut, lun hagi tembri ubat pengobatan ku. Je ke pasahan. Tapi long hana kirim peng hana kirim hana sapu berihan sapu dah. Ye ke mepasa ye. Ke dalam artian bahinan sakit ke deh ke. Menyong bahinan sakit hana wajib. Di tuan sang-sang ke mana nak. Pakai cit bila tanyan wajib ujung ke deh ke. Ah, mai pakai cit menjaga kemaslahatan suami isteri adalah wajib pada suami. Nah yang tingkat menyewa memang hana dipenuhi jet pasah. Nah tingkat kira-kira menyewa hana dipenuhi hana jet pasah. Ha, karena hak suami atau isteri nah dua boleh jadi pasah, boleh ke jadi pasah. Nah, kira-kira mana nak kira? Kak tuan aku nak buka hidungku kat akhir. Akhirnya hidungku sekalian pertemuan semenjak pertama sampai nohat. Tuan-tuan mohon Pak Gure-Gure, Pak Dengku-Dengku bertinggai kesan sapu sekai. Kesan hana sapu na bertinggai. Dengku ngolong tuan hana menteri berkah hana desa. Dan hana pelah kita. Paling guru hina dengan Pak Tuan-Tuan Dengku. Ka hana pelah, baik tinggai desa. Mereka menyebut tinggai pelah desa hana, nyo lebih long juga Dengku. Tapi baik tinggai Dengku. Berkah hana menteri Dengku kalau tu, pelah ngolong tuan hana desa hana menteri Dengku. Orang yang kamu turi, baik tinggal itu, uang kamu turi, kan mendamah nak keuntungan, mendamah rugawan aku. Jadi, tengku kau lontuan rugawan kamu turi, lontuan kamu turi, tengku rugawan aku.
Bagaimana nak aku? Papa kerjit yang hendak cocok dengan adat aku, tinggal mentuai ya nak aku. Yang cocok dengan adat aku, ada aku gunakan papa yang dia pakai aku. Yang haji pakai negeri. Inilah dalam wate kalena buno pada pelamet menit 15 menit nyebi sesen pernya denku yang pokok ji bertanyanya sesen ji padah yang hana cocok dengan puatra yang kena pada ku yang kadarna baga. Munyonyo hana denku dagapi menunjukkan sudah setuju. Hana yang berlawanan nego. Apabila hana yang berlawanan bukan menunjukkan sudah setuju mendung, tapi hana yang ji kena bicara hana ga urang yang berikannya. Demikian, semoga pertemuan kita nyo pada orangnya yang harapan kita nyo selalu mendapat di bawah jak lentuan dan perhatianku bermululu li riadha illah. Supaya merupuk riadha Allah, lagi orangnya merupuk dalam riadha Allah dan buat tempat yang jiruh. Semoga tengah merupuk riadha Allah juga dan berteman buat tempat yang berriadha li Allah Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillah.